Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Budian sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ya, Bu. Banyak teman-teman nih di sini. Iya, lama juga nggak ketemu ya kita Pak Budi. Iya, betul-betul. Ada Bu Quintarina. Ya, teman-teman IALI banyak di sini. Oh ya, siap. Pak Budi, apa kabar? Wah, Pak Mustafa, alhamdulillah kabar baik, sehat, Bapak. Itori di hati polis itu ngikutin tuh. Oh, Bapak ikut ya? Saya lihat Bapak sempat tanya ya. Iya, sempat. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kita kasih sedikit music ya, Pak Mustafa, biar happy-happy gitu. Tapi silakan ngobrol loh. Sana panas ya? Panas, Pak. Iya, Pak, panas. Di sini hujan saja. El Nino, mereka kata. El Nino. El Nino. Bapak di KL, Pak? Ya, ya. Oh, di KL, ya, ya. Kita sudah live di Facebook nih, teman-teman. Ya, kita tunggu 4 menit lagi sebelum mulai. Budi rumahnya asik banget deh itu. Oh, ya alhamdulillah. Banyak hijau-hijaunya. Di kampung. Ini saya belum pernah deh ke rumah Pak Budi. Ya, silahkan. Diundang sekeluarga. Nanti apa kalau udah apa ada vaksin? Ya. Udah lebih sehat Budian sekarang? Sudah lebih sehat? Masih ada beberapa gejala, tapi sudah ada obatnya. Oh iya, hati-hati. Iya. Hati-hati. Takut kemana-mana di Jakarta. Iya. Lagi rame-ramenya nih. Di kantor saya juga sudah banyak yang kena dan meninggal. Iya. Hati-hati, Bu, hati-hati. Di KL, how are the curve, Pak? Corona curve? Is it slowing down, flattening, or increasing? Sudah turun tapi sudah mula naik balik. Ada third wave ni sebab ada orang-orang yang degil-degil tu. Ya. Dia sudah degil, bila sudah degil dia take it for granted. So tak boleh take it for granted walaupun sudah. Itu hari curve-nya hampir nol, tapi dia sudah naik kemarin 30 lebih, tapi banyaknya di belah kampung-kampung itu sebab pulang itu kan. Ya, kalau di Bandung mungkin banyak kasus mungkin di permukiman padat seperti Cicadas gitu ya Pak ya. Di kantor sekarang, kantor-kantor Bu, oh, ya? di Pemkot kemarin 117 langsung. Waduh. 171, ya. Swab massal, Bu. Swab test massal. Massive swab test, 117 langsung. Besar, Bu. Tapi nggak ada gejala ya, mereka juga ya? Ya. Itu yang justru bahaya yang nggak ada gejala nih. Karena mereka masih bisa menularkan. Ya, itu yang bahaya. Dia tanpa gejala, dia menularkan ke orang lain. Iya. Oh, bentar saya. Ini saya bagikan link Facebook-nya ya. Pak, di Bandung Pusat ke Bandung di CPCP itu? Saya di utara, Pak. North Bandung. Di suburb, jadi di suburb. Di periphery lah, urban periphery. Masih. Yeah. Bukan Lembang ya? Dekat Lembang. Close to Lembang. Ya, close to Lembang. Wah, itu kawasan bukit-bukit bagus tuh. Iya.
Dan saya bagikan dulu dua. Pak Bambang Sumardiono sudah masuk. Mana ini Pak Bambang? Kok saya tidak melihatnya? Pak Bambang, are you here? Pak Bambang Sumardiono? Memang namanya apa? Okay. Pak Bambang kenapa belum ada ya? Pak Bambang first speaker loh ini. Ditukar kayaknya Bu, kalau beliau lagi ada terlambat, kalau boleh usul ya, switch. Oh, lagi proses masuk. Oh, oke. Okay. Berarti problem dengan jaringan beliau. Oke. Okay. Ya. Terus, oh ya, saya harus bagikan juga link-nya di grup. Takutnya ada yang belum baca email. Tapi yang menerima sertifikat hanya yang terdaftar dan mengikuti seluruh acara. Kayaknya nah bisa mulai sekarang. Right. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih sudah hadir di acara kami, Asia Pacific Urban Designers atau Perancang Perkotaan Asia Pasifik. Acara kami kali ini adalah web forum mengenai Healthy Environment Through Urban Design atau lingkungan yang sehat melalui perancangan kota. Kita mengadakan ini berseri, artinya lebih dari satu kali dengan tema ini yang sama, yang kali ini adalah seri yang pertama. Insya Allah seri berikutnya atau yang kedua minggu depan. Ini acara ini kita adakan hari ini, yang pertama ini tanggal 13 September 2020, jam 1 hingga jam 3. Tapi nanti tergantung antusias peserta, jika memang bisa, jika memang ada yang urgent dan perlu dibahas kali ini dan para pembicara tidak keberatan, kita bisa extend the time gitu ya. Kemudian tempat kita mengadakan ini adalah media informasi atau media komunikasi bernama Zoom yang kita gunakan sekarang. Agenda kita hari ini pembukaan dari saya sebagai moderator, kemudian presentasi dari para narasumber. Kita kemudian diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber dan peserta. Lalu kemudian kita simpulkan hasil dari diskusi kita. Moderator seharusnya Ibu Maria Endarwati sebagai Direktur Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, tetapi beliau berhalangan, jadi saya menggantikan. Saya Dian Rosnawati, Ketua Umum Asia Pacific Urban Designers. Kemudian narasumber kita kali ini ada dua
orang yang hebat-hebat. Ini ada Pak Bambang Sumardiono. Dia mau masuk? Ya, Pak Bambang. Pak Bambang, kita tunggu sebentar. Beliau sedang joining. Tadi bermasalah dengan koneksi Wi-Fi-nya. Oke, Pak Bambang Sumardiono sebagai pembicara pertama kita. Dan yang kedua adalah Pak Martinus Bambang Susetyarto. Kemudian bisa saya sampaikan sebelumnya bahwa web forum ini diselenggarakan oleh kami, Asia Pacific Urban Designers atau APUD, yang merupakan asosiasi profesi bagi perancang perkotaan di wilayah Asia Pasifik yang berkecimpung di bidang perencanaan, perancangan, dan pembangunan perkotaan. Ada dua jenis keanggotaan kami, yaitu individu dan organisasi atau corporate. Cara menjadi anggota kami adalah dengan memasukkan atau submit dokumen di tautan website kami www.aspacud.org/registration atau bisa juga dengan mengirimkan dokumen yang tercantum di link tersebut ke email kami info@aspacud.org. Dokumen yang dikirim sebagaimana yang tercantum di website kami, di link yang registrasi tadi, yaitu foto atau scan file ID, KTP, paspor, kemudian curriculum vitae, NPWP atau taxpayer number jika ada, kemudian SKA, sertifikat keahlian atau keterampilan kerja jika ada, kemudian ijazah pendidikan, jadi kami tahu kapasitas atau kesesuaian Bapak dan Ibu dengan bidang kami. Jadi apakah S1 di mana, S2 bidang apa, S3 bidang apa, itu kami lihat. Kemudian bukti transfer iuran, juga portfolio. Nah, kemudian tujuan kami mengadakan web forum ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para perencana, perancang, dan pembangunan perkotaan, terutama anggota kami. Kemudian kami ingin mensosialisasikan pengertian perancangan perkotaan atau urban design, siapa saja yang disebut perancang perkotaan atau urban designers, dan bagaimana perancangan perkotaan yang berlanjutan. Kemudian tujuan kami yang ketiga mengadakan web forum ini adalah kami ingin mengetahui isu atau tantangan yang muncul dalam bekerja, bertani, atau berkebun, dan berkehidupan sehari-hari, terutama di wilayah perkotaan. Serta kami juga ingin mendapat rekomendasi atau konsep solusi dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini bagi tantangan yang atau isu yang nanti kita peroleh entah dari presentasi narasumber atau mungkin Bapak dan Ibu ada tambahan gitu ya yang muncul selama diskusi nanti. Kemudian saya perkenalkan pembicara kami. Yang pertama nanti ada Bapak Bambang, Dr. Insinyur Bambang Sumardiono. Beliau adalah Head of Laboratory of Urban Design di Institut Teknologi 10 November Surabaya, Indonesia. Jadi ITS Surabaya ini adalah salah satu anggota organisasi atau corporate member APUD. Kemudian Pak Bambang Sumardiono juga adalah arsitek, urban designers, dan urban planners. Presentasi beliau nanti berjudul Sustainable Urban Design Now. Ya, kemudian pembicara kami yang kedua adalah Dr. Insinyur Martinus Bambang Susetyarto, MT. Beliau adalah penyusun jurnal Indigenous di Pusat Studi Kearifan Lokal atau PSKL Universitas Trisakti. Beliau adalah arsitek, perancang kota, dan perencana kota. Jadi urban designer juga sekaligus arsitek dan urban planner, sama seperti Pak Bambang Sumardiono. Presentasi Pak Martinus Bambang Susetyarto nanti berjudul Crucial Issues of Working, Farming, and Living Towards Wellness Urban Area. Ya, kemudian, ya kenapa kita angkat ini? Karena memang terkait isu kesehatan yang baru disadari setelah pandemik ini ada. Gitu ya. Karena sebelumnya kebanyakan dari teman-teman profesi kami sekarang lebih banyak memperhatikan masalah estetika dan fungsi-fungsi lain dibanding kesehatan. Jadi kali ini kami seri Healthy Environment for Urban Design. Baik, saya persilakan para narasumber untuk presentasi, lalu kemudian diikuti diskusi. Tetapi jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau komentar, silakan langsung dituliskan di chat box yang ada di bagian bawah window Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Tidak perlu menunggu hingga presentasi selesai. Okay. Dan oh ya, satu lagi, Bapak dan Ibu yang mendapat sertifikat nanti adalah Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar melalui
link pendaftaran sebelumnya dan mengikuti acara sejak awal hingga akhir. Jadi untuk yang tiba-tiba hilang di tengah jalan, tidak muncul lagi sampai akhir, itu tidak kami kirimkan sertifikat. Atau baru bergabung setelah pembicara selesai presentasi, itu jelas tidak dapat sertifikat ya. Jadi jangan ditanya lagi, oke? Okay? Nah, okay, sekali silakan Pak, pembicara pertama Pak Bambang Sundarino untuk presentasi. Bapak mau presentasi dengan share screen? Oke. Okay. Ya. Sudah bisa lihat share presentasi saya? Belum. Belum, Pak. Ya, sudah. Oke. Okay. Baik. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali. Kalau biasanya saya jadi pembicara, kadang jadi moderator, jadi nggak jelas ya posisinya saya ini. Ya, Budian ya. Jadi, saya kadang muncul sebagai... Halo, bisa dengar suara saya? Bentar. Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Baik, untuk kali ini saya akan membawakan makalah atau paper atau whatever ya, dengan judul adalah Sustainable Urban Design Now. Dalam rangka kita melaksanakan satu desain, satu seminar series tentang healthy environment through urban design. Nah, saya akan bahan atau material saya berbahasa Inggris, tetapi saya akan berbahasa Indonesia karena saya lihat banyak orang Indonesia di sini, jadi kadang-kadang mungkin kita akan berbahasa dual ya, dual language, nggak masalah. Saya mohon diingatkan Bu Dian kalau sudah lewat dari 20 menit ya. Jadi saya akan memberikan beberapa konten yang ada di sini tentang the goals of urban design, kemudian livable urban environment, kemudian kita beranjak ke sustainable urban design today. Setelah itu ada beberapa kasus ya sederhana, dan itu ada conclusion dan references. Di series yang pertama ini, saya membukanya dengan suatu pengertian yang paling mendasar dari apa sih tujuan dari urban design. So there are three main goals of urban design, yaitu they are to design and build urban developments which are both structurally and functionally sound while at the same time giving pleasure. Jadi tidak hanya mendesain, juga membangun, tapi juga memberikan pleasure. Jadi tiga hal tadi ini suatu yang menurut saya sangat hakiki sekali di dalam bagaimana kita mengerti tentang urban design. Ya, kita tidak hanya design, tidak hanya build, but also design and build and giving pleasure. Kemudian seperti kita tahu bahwa urban design itu merupakan suatu interseksi antara architecture dan planning. Jadi dua kaki kita ada di situ. Di mana kalau kita lihat arsitektur itu ada tiga, ada utility, durability, and the ability to bring the user a sense of well-being and emotional satisfaction. Jadi seperti arsitektur, maka urban design juga memiliki karakter-karakter yang hampir sama dengan arsitektur. Ya, dan tentunya urban design ini adalah satu tiga dimensional ya, satu gambar atau rencana atau rancangan tiga dimensional dari kota. Dan kaki kita juga ada di planning separuhnya. Sehingga bagi seorang urban designer, ini harus mengerti tentang arsitektur dan juga harus mengerti tentang perencanaan. Baik. Nah, if we talk about the issue of sustainable development sekarang, di dalam konteks urban design today, maka isunya atau tentang sustainable development adalah social foundation. Nah, jadi kalau kita lihat sustainability merupakan suatu development which is non-damaging to the physical environment and which contributes to the city's ability to sustain its social and economic structures.
Jadi paling tidak kalau kita bicara tentang urban design sekarang atau urban design now begitu, kita harus bicara tentang sustainability. Nah, bedanya apa kita kalau dengan yang namanya apa ya? Conventional urban design. Apa bedanya? Jadi ada conventional urban design, ada sustainable urban design. Nah, ini nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kuncinya pada the participation of community, the human aspect, the value of man and its apa namanya? Aspiration dan sebagainya. Nanti kita lihat sana. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa built environment of quality dan sustainable development bersama-sama membentuk suatu sustainable city structures maksud saya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan tentang sustainable development saja, tapi juga apa yang disebut dengan built environment of quality-nya, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat nanti dalam contoh-contoh yang saya sampaikan, kota-kota, beberapa kota yang saya jadikan contoh tadi, tidak hanya memberikan kualitas ya, tentang physically-nya saja, tapi dia juga memberikan kualitas terhadap apa namanya sustainability-nya, ya, ekonomi, sosial, dan sebagainya, lingkungan. Gitu ya. Nah, saya terlalu cepat nggak ya? Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. This is also very important in understanding the urban design today. Jadi public participation in the process of design and implementation is a key factor in the definition of sustainable development. Jadi kalau kita mau memperbandingkan apa sih bedanya antara conventional urban design dan sustainable urban design. Ini pada public partisipasinya. Nah, public partisipasinya ini baru diawali tahun 92 pada waktu Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 1992. Sejak saat itulah ya, maka public participation menjadi satu yang harus dikerjakan oleh satu negara ya, yang meratifikasinya. Jadi begini, inilah yang membedakan dengan conventional urban design. Misalnya begini, kita mengambil desain, mengambil planning, mengambil suatu contoh yang bagus dari Paris misalnya, untuk diletakkan di Indonesia, itu ada tuh di Jawa Timur ya, satu monumen ala Champs-Élysées ya, apa itu yang di sana itu, tengah-tengah itu, ya di Paris lah ya. Itu diterapkan di Indonesia tanpa Arc de Triomphe. Ya. Nah, disitulah sebetulnya tanpa ada publik partisipasi, sehingga mereka tidak ada nyawanya di sana. Jadi idenya nggak ada, ya. Partisipasinya tidak ada. Hanya ngambil saja, kemudian diletakkan di salah satu kota di Jawa Timur. Seperti itu, ya. Jadi the key factor adalah public participation. Kita lihat nanti yang lain. Kemudian kalau kita lihat bahwa sustainable urban development is the result of a process. Jadi suatu pengembangan apa namanya kota yang berkelanjutan pun itu suatu proses di mana proses itu tidak hanya wali kota atau pegang peranan ya atau DPR yang pegang peranan, tapi juga masyarakat juga pegang peranan. Jadi siapakah saja sebetulnya yang fit in atau involved dalam urban design? Itu ya ada pemerintah, ada urban designer, ada arsitek, ada urban landscape, ya, ada masyarakat, ada komunitas seperti di situ. Jadi a result of a process. Nanti kita lihat apakah tipenya seperti apa, tekniknya seperti apa. Nah, ini yang penting tadi saya sampaikan tadi, bedanya apa sih? Jadi urban design or the art of building cities. Jadi sebetulnya pada dasarnya urban design adalah seni membangun kota, gitu ya. Tapi seni membangun kota tidak hanya seninya saja, tapi dia juga membangun, merancang, dan juga memberikan giving pleasure, seperti tadi saya sampaikan tadi. Di mananya, nanti kita lihat sama-sama, giving pleasure ada di mana? It's the method by which man creates a built environment that fulfills his aspiration and represents his values. Jadi semua yang terbangun itu harus memenuhi aspirasi dan represent itu apa ya, mewakilkan atau menyuarakan value-nya. Value dari siapa? Value dari manusianya. Ya. Seperti apa value-nya itu? Value-nya salah satunya adalah care for the natural and built environment for the benefit of future generation. Jadi
sekarang tidak ada istilah bangunan itu mahal, bangunan itu murah, kota itu dirancang dengan mahal sekali, IKN dirancang dengan sangat mahal sekali. This is not the problem. Tetapi di IKN giving some values, luar biasa valuesnya untuk kita semua di Indonesia. Satu-satunya kota baru, ya, kemudian yang dirancang dengan gaya Indonesia, dengan publik partisipasi orang Indonesia. Ya. Nah, contoh sekarang ini next adalah tentang ini belum ya, sorry. Jadi dengan demikian maka central to the study of urban design is man, his values, aspirations, and power or ability to achieve them. Jadi di sini saya melihat bahwa pusat daripada studi-studi urban design nanti disampaikan juga oleh Pak Bambang Martinus, oleh Pak Budi Faisal, Pak Mustafa, kita bisa melihat bahwa sentralnya adalah manusia, value-nya, aspirasinya, and power or ability to achieve them. Ya. Di sini disebutkan, the city therefore is an element of people's spiritual and physical culture, and indeed is one of the highest expressions of that culture. Contoh ini menarik sekali, saya ambil dari satu website ya, tentang live, work, and play. Oh, tadi build, design, and pleasure, sekarang living, working, and playing. Jadi kota itu merupakan satu bagian dari tiga ini. Living, working, playing. Ya. Sebagai suatu kota yang livable. Gitu ya. Nah, contohnya di sini, bagaimana livable urban environment is a place that is good to live, good to work, and good to play. A place that meets the needs and expectation of the people who live there. Jadi, semua kota-kota itu harus ketemu ya dengan kebutuhan, ekspektasi dari yang tinggal di sana. Kalau dia hanya diambil, di copy dari Paris ke Indonesia, itu tidak ada artinya. Bagus, tapi tidak akan sesuai dengan needs atau ekspektasi orang Indonesia. Nah, a strategy draws together things that council and the community can do to help create a livable urban environment. Jadi, siapa yang bergerak di sana? Yaitu pemerintah dan juga komunitas. Nah, kata-kata komunitas menjadi satu kata kunci ya dalam sustainable urban design today. Ini ada 5 stage process yang based on the 10-step framework developed by the Urban Amenity Project. Jadi yang pertama, do the groundwork. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang ingin Anda capai? Lingkungan seperti apa yang ingin Anda desain dan macam komunitas apa yang ada tinggal di sana, seperti itu ya. Yang pertama, yang kedua, apa yang diinginkan oleh komunitas gitu ya, tentang lingkungannya. Apakah mereka suka apa, mereka nggak suka apa, dan mereka maunya seperti apa? Apa yang mereka harapkan dari council mereka? Kemudian design a strategy to create a livable urban environment based on what you've learned during consultation. Jadi the consultation itself is very very important in the process of urban design. Yang keempat, ukurlah the success of your strategy. Jadi bikin suatu program monitoring that will tell you whether your strategy is working or not. And the fifth, take action on your results. Use the information you get from monitoring, change your strategy if you need to. Jadi 10 step ini tadi, 10 step ini adalah tadi jangan 5 ground tadi ya. Healthy environment, safe. Do you feel safe? How healthy is the environment? What gives the place its personality? How easy to get around? How easy to get walk and cycling? Are there varied lifestyle and work option? Is the environment comfortable? Can you find your way around? And is there potential for change? Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah sebenarnya diajukan kepada masyarakat. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka tidak inginkan? Apa yang mereka sebetulnya maunya seperti apa? Oke, ini beberapa contoh. Kebetulan saya pernah tinggal di sini selama 3 bulan, nggak sampai lah, 2,5 bulan ya. Nah, bagi saya, Hong Kong ini percampuran antara kota-kota yang modern dan kota-kota yang, ya ini kota-kota yang biasa ya, kota-kota kumuh begitu ya. Nah, Hong Kong ini contoh with strategy drawings together, things that council and the community can do to help create a livable urban environment. Di satu daerah namanya Kowloon. Kowloon itu di sini kira-kira ya, di daerah China ya, di daerah Hong Kong China.
ada satu culture park yang dibangun sekitar 1,5 tahun. Tetapi council and community-nya butuh waktu 1,5 tahun lebih untuk membicarakan sebagaimana harusnya culture park itu dibangun. Jadi kita bisa melihat bagaimana community memegang peranan di dalam Hong Kong yang notabene semua tanahnya milik negara. Kemudian Kuala Lumpur. Ini bukan karena Pak Mustafa as one of the our guest lecturer, tapi Kuala Lumpur gives the pleasure for who visiting Kuala Lumpur. Jadi urban design di sana tidak hanya desain a high-rise building, an iconic building, but he gives a value that give us some pleasure. Saya sebetulnya agak iri ya dengan Kuala Lumpur ini. Kenapa orang semua ke Kuala Lumpur untuk lihat Twin Towers begitu? Kenapa tidak ada orang Indonesia yang khusus melihat Monas gitu ya? Pengen lihat Monas pokoknya gitu. Kalau semua orang ke Kuala Lumpur lihat ini. Ini juga Kuala Lumpur ya. Kalau Anda pernah lihat ini di butik Bukit Bintang ya, ada di situ ada pertokoan dan sebagainya. A livable urban environment is a place that is good to live, good to work, and also good to play as well. Jadi mereka betul-betul tahu pleasure-nya di mana. Kita sebagai arsitek harus memberikan pleasure itu. Jakarta, I would like to say that urban design can be described as a people's use of an accumulated technological knowledge to control and adapt the environment. Beberapa bangunan-bangunan ini saya ambil, seperti Central Park ya. Ini the first apa namanya? Satu mall in Jakarta Barat ya, that giving pleasure to the untuk yang datang, dan ini sangat lain sekali dibandingkan dengan mall-mall yang di Jakarta. Kemudian ini gedung apa ini PU di Patimura, saya juga pernah berkantor di sini beberapa saat. Ini the first green building in Jakarta ever. Jadi ini the urban design today ini control and adapt the environment. Jadi knowledge to control and adapt the environment. Surabaya, kota saya, ini kota pahlawan ya, kota dengan berbagai macam bangunan-bangunan histori. Ya. Jadi sustainability that is development which is not damaging to the physical environment. Jadi tidak merusak bangunan, tetapi dia contributes to the cities to sustain its social and economic structures. Jadi bagaimana dia mempertahankan bangunan-bangunannya, bagaimana dia membuat suatu infill building, meskipun contoh saya di sini, ini suatu contoh yang nggak bagus. Jadi contoh yang di kiri itu mencoba untuk mengambil sebagai infill building, mengambil contoh dari suatu bangunan yang ada, tapi tidak berhasil. Ya, saya contohkan yang nggak berhasil. Tapi yang lainnya ada suatu contoh, beberapa contoh yang bagus. Nah, ini sebetulnya urban design proses saja. Saya mau memberikan ini saja sebenarnya, satu knowledge bagi Anda. Urban design process itu adalah argumentative process. Jadi sebetulnya, kalau kita bicara tentang urban design, kita bicara tentang bagaimana argumentasinya, bagaimana kita berargumentasi, putting out of ideas and testing them in iterative fashion. Jadi berputar-putar, ya, berkali-kali. Sehingga kalau kita melihat sebenarnya kenapa kita dari A ke B, B ke C, C ke D, balik lagi gitu. Karena semuanya adalah argumentasi proses yang dari A bisa ke B, dari B bisa ke C dan sebagainya. Nah, di sini apa ya? The participants in the development of any urban design project will be arguing with each other and with themselves as they speculate about what the issues are and how best to deal with them. So, urban designing is an argumentative process. Jadi, satu yang saya pelajari dari urban design ini adalah kita harus belajar dari yang ada dulu supaya kita bisa berargumentasi, bisa membuat satu ide dan mentestingnya. Saya hampir pada yang terakhir di sini tentang sustainable urban design. Tadi ini saya sudah saya katakan pada contoh ya, di mana itu di Jakarta ya. Jadi urban design dapat dikatakan sebagai a people's use of an accumulated technological knowledge, ya. Jadi penggunaan apa itu ya, berbagai macam pengetahuan untuk mengkontrol dan beradaptasi dengan lingkungan pada suatu arah yang berkelanjutan untuk persyaratan tidak saja sosial,
ekonomik tapi juga political and spiritual. Jadi seperti itu. Nah, beberapa adalah quotes-quotes yang sangat pelajari. Quotes-quotes ini baru ya, jadi berbeda dengan quotes-quotes dari yang konvensional. Our vision of sustainability is strongly influenced by the dominant culture. Sustainability is to be found, not only in object, but especially in the idea behind it. Jadi, sustainability, keberlanjutan itu tidak hanya dalam objek saja, tetapi dalam ide di belakangnya. Bagaimana dia terbentuk, bagaimana prosesnya, bagaimana ide-ide atau suatu aspirasi dari masyarakat, dari community. So, the meaning can be more sustainable than the object itself, dari Yos Yonkov. Next adalah, ini contohnya, jadi satu proses ya, kita kembali aja ke simple society. The idea behind-nya. Ini para pelajar di Thailand yang sudah belajar bagaimana sejak SMP kalau nggak salah atau SMA suatu simulasi dengan kota. Jadi kalau dia salah meletakkan bangunan tersebut, melanggar IMP dan sebagainya atau melanggar garis standar bangunan, dia akan punya beep gitu ya, dia akan bersuara. Nah, sustainable urban design cannot exist independently ya, seperti itu. Ini aja yang penting, juga penting dari Pak Simon Dickenbach. Sustainable urban architecture and urban design translate global environment problem into actual design solutions. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang design solution. Nanti mungkin saya kira Pak Martinus Bambang akan bicara banyak tentang design solutions ya, tentang research beliau. But a design is only really sustainable if it can still be considered a good design in 100 years time. Jadi, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Pak Simon Dickenbach ini. Kita tidak bisa hanya setahun, dua tahun. Jadi, suatu desain yang baik, suatu desain sustainable, suatu desain dalam suatu urban design yang sustainable, ini harus bertahan puluhan atau ratusan tahun. Ini dari Pak Martin Dubling. Dia begini ditanya kira-kira. A residential district or an industrial site only really starts to contribute to the sustainable development if, by so doing, potential bottlenecks can be cleared at other location. Terus kemudian dia mengatakan demikian. Sustainable urban design force one to look over the boundaries of the plan into immediate surroundings. Jadi kita berpikirnya tidak hanya di lingkungan kita, kita harus melihat di sekitar kita seperti apa. Jadi suatu apa yang dia katakan pada dia. Jadi kalau ada satu bottleneck gitu ya, satu wilayah, dia harus lihat mengapa masalahnya dari di mana masalahnya gitu. Jadi out of the boundaries. Dari Bert Hamerling tadi ini satu paket ya dari penggunaan material, subsoil, energy, flexibility and so on in long term value. Jadi kata-kata kuncinya adalah long-term value, 100 years. Jadi kayak baterai gitu ya. Satu sustainable urban design itu harus tahan lama. Gitu. Ini, jadi sustainable urban design is an urban design that lasts long for a long time. Continuing to meet the requirements of the day. Yang terakhir, ini sangat, menurut saya sangat penting sekali ya, sebagai kita, sebagai urban designer, atau sebagai arsitek. Sustainable urban design has to be flexible and fit in with societal changes. Otherwise, no one will want it. Jadi kalau kita tidak memperhatikan societal changes, apa yang tidak memperhatikan manusianya seperti apa, maka kita nggak bisa apa-apa. Contoh IKN, ya, Ibu Kota Negara, itu mengapa dia pakai melalui suatu kompetisi ya? Karena kompetisi is an example like participants. Jadi mengambil segitu banyak ide-ide participant. Jadi ini luar biasa itu. Nah, ini conclusion. Saya memberikan kesimpulan. Bahwa, sekali lagi, the goals of urban design is design and build urban developments and the same time giving pleasure. Atau giving playing, atau giving leisure dan sebagainya. Hampir sama itu ya. Urban design can be described as a people's use of an accumulated technological knowledge
to control and adapt the environment. Jadi punya kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Urban design can be described as a people use of an accumulated technological knowledge tadi ya. Ini hampir sama ya, sorry. Saya belum saya nih. In a sustainable ways for social, economic, political, and spiritual. Betulnya saya akan memberikan sedikit mengenai 14 modality, tapi terlalu lama nanti ya. Yang terakhir, this is very important in how understanding urban design, namely sustainable urban design. Sustainable urban design is urban design that lasts for a long time, continuing to meet the requirements of the day. Jadi tetap memperhatikan apa yang sekarang perlukan, tetapi dia harus bertahan lama gitu, bertahan lama untuk beberapa generasi, untuk future generation. Jadi inilah saya kira beberapa contoh ya. Saya mengambil dari bukunya Urban Design Method and Design Techniques dari Cliff Motang, kemudian Urban Design dari John Lang, dan yang terakhir ini dari teman saya ini dulu sama Student Bau atau Sustainable Urban Design ini di Belanda, dan beberapa contoh. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengerti, tapi ini saya mencoba untuk apa ya, sekali lagi mengingatkan kembali atau ya remind kita kembali bersama-sama apa-apa yang urban design itu apa sih. Jadi sangat fundamental sekali, theoretical sekali saya di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Thank you for joining the presentation and looking forward to seeing you in the discussions event. Thank you very much. Saya kembalikan kepada Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Bambang Sumardiono. That is a very clear presentation and inspiring and enlightening us that who are urban designers, who urban designers are. Okay, Mr. Bambang, Mr. Martinus Bambang Susetiarto, are you ready? Okay. Too much Bambang here. Too many. Yeah. Yeah, you may share your screen if you can. Okay. Okay. Sudah? Ya. Tapi tidak full screen ya, Pak ya, tidak slideshow. Apa bisa? Oh ya, oke. Ya. Baik, terima kasih. Sudah bisa dimulai, Bu Dian? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Giliran kedua, sungguh sangat berbahagia dan merasa terhormat dapat berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman research tentang hal-hal yang menyangkut respon kita terhadap suasana pandemi saat ini, ya, healthy environment through urban design. I think it's good idea to do as a theme of web forum today. Saya mengambil judul Crucial Issues of Working, Farming, and Living Towards Wellness Urban Area. Ini adalah kesimpulan dari tiga riset, sebetulnya masih ada yang lain tapi karena waktu saya membatasi diri pada tiga kita di ini untuk kita sampaikan apa yang penting di dalam isu ini. Sebagai background, kita tahu bahwa grafik kasus positif di Jakarta semakin hari semakin naik, dan pada tanggal 9 September gubernur kita menyatakan bahwa akan menarik rem darurat yang sekuat-kuatnya dalam rangka mengantisipasi isu yang sangat tidak diharapkan, yaitu apa? Yaitu the city is on the brink of being overwhelmed. Ini sangat tidak disukai sebuah kota. Sementara selanjutnya dia mengatakan ruang ICU dan ruang isolasi, kamar isolasi will reach the limit next weekend
unless strict physical distancing measure are brought to the capital. Ya, ini yang harus dilakukan oleh beliau sehingga tidak ada kata lain selain tarik rem setinggi-tingginya. Nah, apa yang kita lihat sekarang, mulai hari ini, katakan semua kembali kita akan menjumpai COVID-19 zombies. Kota-kota kita beberapa tempat akan menjadi zombies. Khususnya diharapkan yang kantor-kantor. Nah, harus tutup untuk sementara, katakanlah 2 minggu atau kalau perlu ditambah. Tapi tidak kita sendiri. Di Korea pun juga demikian. Nah, semua orang juga menutup dirinya, menutup wajahnya. There is no future. Future here. Here it's mean in web forum. Coba bayangkan kalau web kita ini juga diserang virus. Tamatlah riwayatnya. Virus corona for the web forum. Wah, sudah tamat kita semua. Tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, saya tertarik pada pengalaman dokter-dokter di berbagai tempat. Banyak teman dokter di sana bercerita bahwa yang paling penting bagi mereka yang bekerja dalam suatu kecemasan tidak boleh karena imun mereka akan turun, ketakutan tidak boleh. Tapi dia bilang working in danger. Sehingga dia melahirkan kata-kata yang bagus sekali, humanity without border. Kenapa, dok? Saya tanya. Karena humanity without border itu meningkatkan imun mereka. Hospital without wall. Artinya kalau pasiennya takut ke rumah sakit, dokternya yang datang. Walaupun pengalaman jelek pun ada. Kalau nikahnya takut di tempat public space, maka pengantinnya yang datang. Nah, demikian, maka imunitas semua orang akan naik, paling tidak stabil. Pertanyaan riset saya adalah sederhana saja. How could create urban design impact wellness for their citizen? I research for the 3 cases with this kind of method, experimental method, with the cycle like that. It means merah adalah treatment group, ya, yang bekerja di dalam research. Putih adalah control group yang akan mengkoreksi dan memberi komentar-komentar. Atau cycle kedua yang lebih ringkas, begitu dibuat, begitu dievaluasi. Bapak Ibu, hari ini saya tempatkan pada cycle putih, control group, untuk mengkontrol apa-apa yang sudah dihasilkan. Timeline and participant of the research ada 3 tempat, di Rumah Sakit Dr. Abdul Razak Cilengsi. Researchnya ada 3 orang, 1 mahasiswa S2 saya, 2 dosen pendampingnya, pembimbingnya. Partisipasinya adalah pasien, dokter, health worker, residents, and so on. Kemudian yang kedua, kantor Pusdiklat Pajak Kemanggisan di Jakarta Barat. Ini riset sudah lama, sampai dari sebelum COVID sampai COVID, karena ini riset terus-menerus diperbaiki, ya, tentang hal yang sama, khususnya sekarang ada isu COVID, maka riset dan desain itu mungkin sudah cycle ketiga dari metode tadi. Yang ketiga nanti di Taman Fathahillah, ini lebih lama lagi sudah dilakukan. Ya, ini dilakukan sebelum pandemi. Jadi semuanya masih aman-aman saja untuk dilakukan di lapangan. Tapi yang menarik di Abdul Razak Cilengsi ini dilakukan saat pandemi. Jadi bulan Maret sampai Juli kemarin selesai. Salakuan saat pandemi di ruang rawat inapnya khususnya dan di ruang-ruang yang didatangi oleh para pasien. Pertama, tentu secondary data dari data-data klimatologis kita himpun, di mana kita tahu bahwa ada beberapa tempat iklim kita sangat humidity-nya sangat tinggi, kemudian temperatur tinggi, anginnya juga tinggi, ya kan, rainfall-nya juga tinggi itu, khususnya yang di Bogor. Air polusinya cukup tinggi, khususnya yang di Jakarta. Dan
pil banjirnya saya tidak dapat yang pasti karena ya itulah, pil banjir itu masih belum terbuka datanya. Nah, inilah case pertama. Case pertama saya lakukan di Rumah Sakit Abdul Razak, dulu bernama Rumah Sakit Tamrin Hospital di Cilengsi. Nah, wilayahnya sekitar 6.000 meter segi, 6.600 tepatnya. Dia ada di Jalan Raya Narogong, di mana bangunannya ideal, ya, 60-40, gitu. Dan research dilakukan di berbagai ruang rawat inap sampai landscape luarnya, ya, sampai namanya ini inner court, gitu. Dan wilayah luar ini yang memang dekat jalan raya. Jadi ini mahasiswi saya sedang tanya jawab begitu, riset harus di cross check, walaupun tadi checklist bisa memakai HP, tapi ternyata pasiennya nggak bisa tekan button dari handphone sehingga harus didatangi gitu. Nah, ini riset yang memang dilakukan pada masa pandemi awal Maret ini. Nah, dari sana kemudian hasilnya kita jumlah, ya, kita cross-check metode pembobotan DLP, kemudian di cross-check di DLP dengan metode grafis gitu, kecenderungan, maka dari banyak sekitar 49 responden yang tertarik, tapi tidak hanya pasien, juga ada residents, dokter dan perawat, maka dihasilkan suatu median, ya, sekitar 3,8 sampai angka 4,9, berarti rata-rata dia ada di posisi 4. 4 itu adalah meningkatkan proses penyembuhan. Disadari bahwa desain meningkatkan proses penyembuhan. Ini yang dimaksud desain adalah sejak interior sampai eksterior atau sebaliknya, eksterior sampai interior. Bahkan sampai kawasan luar. Jadi sejak dia diantarkan ambulans masuk rumah sakit, itu sudah ada pertanyaan di sini. Nah, kalau kita kompilasikan, maka hasilnya adalah gini, bahwa pada banyak orang akan memilih secara bobot tadi, impact refilling stress. Jadi mengurangi rasa stres itu cukup tinggi, ya, dengan tadi di antara kolom 3 dan kolom 4 gitu, tapi lebih banyak di kolom 3. Dan ada pula yang mengatakan no impact at all. Jadi desain itu dilihat tidak punya dampak apa-apa gitu, ya. Nah, barangkali ini yang ngisi dugaan saya, yang ngisi residence, artinya orang yang memang biasa tinggal di sana. Jadi mungkin sudah terlalu bosan atau gimana gitu. Ya, tapi inilah hasil survei kami. Jadi ternyata di case pertama kita belajar bahwa desain itu bisa membawa dampak untuk wellness-nya, untuk healthy atau tidak dari orang-orang yang menggunakan, dari residents, dan itu sangat menarik angkanya, yaitu ada yang cuek, yaitu wah ini nggak membawa dampak, tapi ada yang pasien yang merasakan bahwa ini membawa dampak, kesembuhan saya lebih cepat, ya gitu. Paling tidak saya tidak stres, ya gitu. Tidak stres apa? Stres minum obat terus, khususnya itu. Minum obat terus itu bisa stres. Tapi yang penting di sini ada pertanyaan di nomor 6. Ya, ada pertanyaan, has the landscape in surrounding or painting about green image in the patient room affected your treatment process? Dan inilah yang banyak dijawab. Dia mengatakan ya, setuju sekali. Jadi ada ide bahwa warna hijau, warna-warna hijau yang bergerak khususnya itu membawa pengaruh yang cukup kuat untuk pemulihan kesehatannya. Case yang kedua adalah kantor Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kemanggisan, Jakarta Barat. Ini tepatnya di pojokan ini, mungkin Bapak Ibu bisa hafal karena di sini ada Venus Residential, itu ada di seberangnya. Dan ini kantor Diklat yang setiap hari buka, tapi sekarang 50%. Nah, ini kira-kira block plan-nya. Jadi ini pekerjaan kami mungkin cycle yang ketiga sekarang, yaitu Pusdiklat sadar betul bahwa ini terlalu, bangunannya terlalu penuh.
melanggar aturan terhadap KDB, KLB ya. Itu. Maaf, KDB ya. Karena ini lebih dari 30% dengan perda yang sekarang. Nah, tugas saya bukan untuk membangun, justru untuk merobohkan. Nah, ini pekerjaan arsitek yang enak sekali. Yang dua warna orange ini yang sekarang dalam proses dirobohkan. Kenapa belum sempat dirobohkan secara sukses? Karena yang kita mau adalah kontraktor yang merobohkan itu tahu persis tentang bagaimana merobohkan sesuai dengan prinsip green. Ini yang belum ketemu. Terus yang hijau tua itu adalah wilayah yang akan dirobohkan untuk diganti menjadi bangunan tower yang serupa. Ini sudah green building. Tower yang serupa di tempat ini yang mana akan mereduce tiga ruang luar itu sehingga mampu terwujud 30%. Nah, jadi ini ide yang bagus sekali dari teman-teman di Kementerian Keuangan ini untuk memiliki contoh paling tidak. Negara memiliki contoh bangunan di atas lahan yang dibangun sesuai dengan RTH 30%. Bangunan-bangunan ini adalah bangunan-bangunan yang di sekeliling tadi ya. This building that will be demolished in an effort to achieve health impact for the office resident 30%, ya. Terus sufficient vegetable and smart building. Nah, kenapa memilih sufficient vegetable? Karena di sana susah sekali ternyata membuang sampah. Bahkan di depan kantor itu dipakai oleh pemerintah kota dipinjam untuk tempat pembuangan sampah. Dan sampah-sampah vegetable itu pasti berlalat. Nah, selain itu juga akan berkeinginan karena ini kantor pajak, bangunan itu smart building. Nah, ini ide dasar bahwa beberapa bangunan yang usang gini akan dipakai, akan dihancurkan, tapi mungkin belum bisa. That way there is a discourse on using heritage building and green areas to be co-working space. Itu ide awal, ide pertama. Sekarang juga sudah beberapa jadikan co-working space. Tapi ide besarnya, ide idealnya adalah co-working space itu bisa di atap, bisa ada di teras, bisa yang di bawah tadi tidak digunakan co-working space karena mungkin sinyalnya akan lebih buruk, maka dipakai untuk rain smart, ya, urban farming atau seperti di Putrajaya urban farming itu. Nah, kita dalam hal ini Kementerian Pajak sedang beride menugaskan saya untuk coba pikirkan bahwa kantor itu kantor yang menyediakan farming untuk dirinya sendiri. Nah, ini artist impression-nya desain kedua, ya. Desain kedua yang saya langsung roboh-robohkan, more green 30% urban area, ya, urban farming, hanya semua tadi diringkas di satu bangunan. Tapi untuk mewadahi, kalau misalnya apple to apple floor area-nya, maka yang terjadi harus 21 lantai, karena harus menampung 1.000 orang lagi. Nah, inilah yang akan menjadi kesulitan, bukan masalah tidak diizinkan, tapi masalah ini sekarang COVID. Apa perlunya kita mendesain ruang-ruang tertutup yang banyak? Nah, demikian. Ini ada sudah sampai desain pagarnya pun sudah dilakukan. Ini pagar untuk di depan, ini pagar untuk samping, yang semuanya digital. Ya, semuanya digital. Jadi sudah set, ya, ada tim IT-nya untuk masuk keluar pintu, keluar pagar, semua digital. Ini artist impression yang para arsitek lakukan, mahasiswa saya, gitu, mahasiswa kami, dan beberapa mahasiswa kerja praktek yang ada di sana mendesainnya, ya. Dan ini case yang ketiga, mungkin previous dulu saya kembali ada yang kelompat. Jadi draft final development konsepnya adalah sebagai berikut, ya. Yang ini yang akan menjadi desain ketiga nanti, yaitu satu. Teruskan development scheme-nya adalah PPP, Public Private Partnership, kemudian more green area, artinya urban farming, related to the curriculum, wellness building, healthy, green, safe for disabled, disabled and disaster, earthquake and so on. Then smart office building,
IT and high tech, digital map, virtual, and so on. Fourth is gradual construction implementation. Kita tahu bahwa ini akan berkolaborasi dengan swasta dan BUMN. Jadi kira-kira nanti habis semua menjadi hanya ada 2 dan 3 bangunan inti, kemudian yang lain adalah bangunan MEP, Mechanical, Electrical, and Plumbing System. Nah, kira-kira idenya yang di maunya adalah ide seperti ini, yang kami agriculture, small agriculture yang ada di dalam bangunan yang kira-kira mampu untuk vegetable provider ya. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Nah, perlu diingat bahwa di situ ada living, ada sekitar 1.000 sampai 1.500 resident, mahasiswa yang atau pegawai yang sedang bersekolah, sedang training, ya, sekitar itu jumlahnya. Kemudian saat ini kondisi vegetable termasuk buah-buahan itu sulit sekali untuk didapatkan secara baik kondisinya, ya. Dan akhirnya karena kondisi tidak baik atau harus menyimpan lama, malah biayanya mahal, ya, untuk storage sistemnya itu. Malah biayanya mahal, listriknya mahal. Yang paling mahal lagi adalah membuangnya mahal. Karena DKI itu buang sampah itu tidak sesuatu yang sederhana. Nah, inilah akhirnya yang berani diputuskan oleh pimpinan bahwa coba dibikin farming. Ya, yang mana merupakan bagian dari praktek pelatihan yang ada di Pusdiklat itu. Jadi tentu sekarang sedang dilakukan uji coba suhu, temperatur, dan sebagainya. Dan tentunya nanti selanjutnya adalah tentang electricalnya. Dan yang kasus ketiga adalah Taman Fathahillah. Ini di ruang kota, ya, kami pahami bagaimana behavior of the people to look at the Taman Fathahillah, to live in the Taman Fathahillah Urban Heritage Area. Ini dilakukan sebelum COVID, jadi waktu itu memang program kami understand the people behavior. Nah, kita masuk, kita jalan-jalan, ini saya merujuk dari data teman di Brawijaya, ya, Mbak Puspawinata, ya. Jadi setiap gang, setiap lingkungan yang ada di sekitar Taman Fathahillah itu dicek betul waktunya dari pagi, siang, sore, kemudian pada waktu saat libur bagaimana di taman itu sendiri, di plazanya, bagaimana saat ada acara-acara insidensial. Nah, dan akhirnya pada bab yang terakhir, kesimpulan, conclusion. Listen, learn on the findings of the urban design research on 3 case study. It is concluded as follows. First, urban design work must be careful conceptualized so that they have a health impact on users with all its characteristics and behavior, as well as an impact on the sustainability of the surrounding environment. Second, urban design works are used by everyone. So, in the planning and design approach, it is important to involve or at least get input from many users parties. Third, urban design is a humanity creation, not merely a work of science, technology, and art. Thus, human values of the people are a great achievement of the world. Thank you very much. Kembali ke Mbak Dian, silakan. Okay, thank you, Mr. Martinez. That is a
very interesting research. Now we have, yeah, and you also already conclude your presentation. Now we have first question from Ibu Noviati. Yeah, ini ketika gedung-gedung tersebut akan dirobohkan, so it's related to your case study, Mr. Martinus, when the buildings are about to demolished, apakah pihak kantor keuangan setuju? Ini gedung yang mana ya? Mungkin merujuknya coba saya unmute Ibu Noviati. Halo Ibu Noviati. Halo. Halo, ya. Nah, ini gedung yang mana ya, Bu? Yang dimaksud? Tadi saya lihat slide. Martin menunjukkan bahwa ada beberapa gedung yang akan dirobohkan. Nah, pertanyaan saya itu idenya dari pihak kantor Pusdiklat sendiri. Pusdiklat ya, Pak. Maaf ya. Bukan kantor ya, keuangan ya, Pak. Pusdiklat. Sorry. Saya ralat. Apakah ini idenya Pusdiklat sendiri atau dari Bapak sebagai arsitek? Karena kalau memang dari Pusdiklat sendiri, saya salut gitu loh, Pak. Ada ya pemerintah yang mau dan paham tentang tuntutan Perda 30%. Terima kasih. Ya, saya jawab langsung ya, Bu. Yes. Halo? Ya. Ya, Pak. Ya, ini idenya dari Pusdiklat, Bu. Idenya dari Pusdiklat. Awalnya kami hanya mengenalkan apa yang dimaksud dengan green building. Karena dia sudah membuat satu ini, Bu, ya. Green building. Pada pembangunan green building ini ada lesson learned. Ya. Kalau Ibu pahami, ini angin dari arah barat ini besar sekali. Sehingga green building yang didesain oleh arsitek sangat terbuka gitu, Bu. Itu tempias bukan main, Bu. Tempias bukan main airnya kemana-mana. Nah, datanglah seorang, dipanggillah seorang dosen yang namanya Bambang ini, Bu. Martinus Bambang ini untuk ngatasi itu gimana gitu. Nah, akhirnya saya harus menutup-nutupi bagian itu penting. Sehingga kalau Ibu ke sana, kelihatan ada tenda biru. Ya, tenda biru itu karena sebagai bagian untuk ternyata urban design, ternyata green building itu tidak bisa dipikirkan hanya it's my building, tapi harus dipikirkan lokasinya di mana, surroundingnya di mana. Nah, si arsitek setelah saya baca, saya buka dokumennya, lupa untuk menghitung semua itu, Bu. Ya, klimatologisnya lupa. Jadi ide untuk menjadikan 30% tadi setelah saat ini, Bu, ya, resapan air ke dalam tanah itu di sana sulit sekali untuk cepat resap, tapi begitu bangunan ini dibangun malah cepat sekali sehingga tanahnya itu sekarang turun gitu. Nah, ini duga menduga. Nah, saya lihat lagi dokumennya, ternyata seat belt tidak dipasang, Bu. Jadi bangunan ini getar, Bu, kalau ada truk lewat, bus lewat, itu getar dua bangunan ini yang saya tunjuk ini. Oleh karena itu, okelah. Akhirnya mengatakan ke saya, Pak, ini satu kawasan ini dibenahi. Ya, dibenahinya dengan apa? Kembalikan ke 30% mengikuti perda, tapi konsekuensinya tingginya akan lebih dari KLB yang ditentukan. Nah, itu saya memiliki peluang, itu namanya bonus. Ya, dengan bonus zone itu bisa. Gitu. Tapi sekarang malah diralat, untuk rethinking. Karena kalaupun memanfaatkan bonus itu, kondisinya COVID. Kalau bisa bekerja itu dekat dengan alam, dekat dengan sirkulasi udara, dan jangan banyak ruang tertutup. Nah, maka sekarang berjalanlah sekarang desain ketiga, Bu. Gitu, Bu. Nah, terima kasih, bisa dipahami, Bu, ya. Memang ini salut, saya akui juga salut, ya. Salut, Pak. Terima kasih. Kalau andai saja semua bangunan pemerintah mereka dengan sadar ngikuti Perda, kayaknya kita tidur tenang. Harap kotaan bisa semakin sustainable, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Ya, tidak ada pertanyaan lanjutan, Bu Noviati? Mungkin men-trigger
hal lain yang ingin Ibu ketahui setelah mendengar jawaban Pak Martinus? Sementara cukup dulu Ibu Dian, terima kasih. Terima kasih, nanti kalau ada lagi silakan ditanyakan lagi di chat box ya Ibu. Baik Ibu. Kemudian, jadi memang bisa disimpulkan, jadi pemerintah sendiri mengikuti peraturan pemerintah adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Ini gedung pemerintah kan Pak Martinus? Ya. Jadi pemerintah membuat aturan, kemudian diikuti oleh unsur pemerintah sendiri itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana? Apalagi yang bukan, pemerintah gitu ya. Kemudian pertanyaan komentar sekaligus pertanyaan kedua ini ada dari Pak Mustafa. Sejak COVID-19, is there any building owners that you know that want to change their buildings use to another type? Ini mungkin tipe juga berkaitan dengan ini ya, protokol kesehatan pastinya ya, physical distance, kemudian sterilisasi, kemudian apalagi keharusan menggunakan masker, itu pasti menimbulkan extra cost karena mereka harus dari disinfeksi saja ya Pak ya, itu seharusnya sehari dua kali sebelum orang masuk dan setelah orang pulang untuk kantor ya kan. Kemudian artinya bagaimana si peralatan disinfeksi itu bisa masuk, bisa standby setiap hari, harus ada ruangan untuk menempatkan itu. Kemudian petugasnya juga harus nambah. Kemudian physical distance antar meja staff di kantor gitu ya. Kita bisa tadinya cuma 60 cm, standar bangku juga 60 gitu ya. Tiba-tiba harus 6 feet apart. Nah itu gimana desainnya interior perkantoran dan akhirnya ngaruh ke hitungan luas lantai ya. Hitungan luas lantai dengan jumlah pegawai yang tetap jika tidak ada yang di PHK gitu ya. Artinya naik karena jumlah area kantornya hanya segitu, kecuali dia beli area tetangga gitu ya untuk nampung pegawainya. Silakan ini bisa dijawab dua-duanya ya, saya pikir oleh Pak Bambang Sumardiono dan Pak Martinus. Silakan Pak. Pak Bambang Sumardiono dulu silakan. Ya. Tadi saya membaca untuk ya Pak Mustafa tadi Bu ya, maaf. Ini tadi siapa Pak? Dari Pak Mustafa juga ya? Iya, iya. Jadi yang kedua yang saya baca, nanti yang pertama setelah ini. Mohon tadi sebentar lagi saya tadi Kalau yang pertama boleh, yang pertama is it a good example of making food security as part of urban design concept? Jadi tentang food security ya. Security dari Pak Martinus. How easy it get it to get the buy in from the government to buy in from the government or the end users yang mana? Boleh Pak Bambang Sumardiono atau Pak Martinus? Saya lebih ke yang pertanyaan kedua sebetulnya. Dari Pak Mustafa ya. Jadi begini, di dalam terus terang memang saya tanya terus kepada government, apa usaha-usaha government untuk adaptasi dengan COVID-19 gitu ya. Nah, sekarang ini memang sedang dirancanakan suatu apa ya, peraturan atau mungkin suatu, kita kan punya perda gitu ya, perda tentang bangunan gitu ya. Nah, yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya saat ini bersamaan dengan akan memberikan tambahan pada perda tadi adalah mengganti satu use ya, fungsi suatu bangunan untuk menjadi satu tempat karantina gitu atau satu hotel gitu ya. Jadi di kalau nggak salah tuh di RS rumah sakit nggak jauh dari tempat saya tinggal, rumah sakit haji ya, itu ada satu bangunan yang dirubah seperti hotel gitu ya, atau small hotel ya, untuk menampung para pasien itu yang COVID-nya. Tapi kalau di Indonesia, kalau menurut saya di Jakarta seperti di hotel Senayan Atlet ya, Hotel Atlet Senayan ya, itu merubah fungsinya untuk rumah sakit gitu ya. Nah, kalau saya pernah membaca atau pernah mendengar dari
paparan teman kita juga, urban designer. Jadi di dalam masa COVID ini memang sangat bermanfaat jika building owners ini apa ya, merubah apa namanya, merubah fungsinya untuk another type. It is more recommended, Pak Mustafa, to change in another apa namanya, another function yang juga mungkin sangat bermanfaat bagi penderita-penderita yang banyak gitu ya. Dan saya sebetulnya sedang mengajukan penelitian juga tentang bagaimana membuat suatu rumah sakit yang apa istilahnya ya, rumah sakit yang fleksibel begitu ya. Gitu. Jadi bisa berpindah dan sebagainya, lapangan seperti itu. Jadi so far yang saya tahu itu Pak Mustafa, thank you for the question. Yang atas mungkin lebih baik, Pak Martinus. Iya, iya. Silakan. Baik, Pak Bambang Sumatyo. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Mustafa ini, bagus sekali Pak. Dan kebetulan memang saya ini orang yang cukup beruntung. 2017 saya bersama mahasiswa saya, sekitar 22 mahasiswa, diajak bergabung dalam international class di TU Darmstadt ya, di Jerman. Kebetulan topiknya adalah sufficiency building. Ya, sufficiency building. Jadi ternyata pada saat itu saya agak-agak senyum-senyum. Orang Jerman itu ternyata masalah sayur aja itu menjadi crucial problem in the winter season. Saya pikir kalau di negaraku sayur itu sampai dibuang-buang, diinjek-injek. Di sana hanya untuk mendapatkan sayur makan hari ini, satu minggu sekali itu. Itu begitu repotnya mengatur cycle of warm and height, humidity and so on ya, di dalam bangunan itu untuk tumbuhnya sayur dan buah, minimal tomat gitu. Saya mikir kasihan amat ini teman kita ini, minimal tomat dan sayur bayam gitu. Ternyata sekarang saya sadar, wah mungkin orang Jerman itu Profesor Kuhn itu kalau datang ke Indonesia, kamu sekarang kasihan. Negeri yang kaya sayur sekarang susah untuk mendapatkan sayur yang baik dalam kondisi aman. Nah, ya itu yang disebut oleh Pak Mustafa sebagai security, ya. Security as part of urban design, food security. Nah, saya setuju bahwa ini memang harus di engage oleh government ya, perubahan-perubahan bangunan yang memikirkan adanya farming ada di dalam kawasan itu, whatever itu bentuknya, karena sebagai negeri tropis kondisinya lebih menguntungkan, ditanam dimanapun akan tumbuh, ya kan, mungkin penyesuaian hanya terjadi kala mana itu di bangunan tinggi, di apartemen. Nah, saya setuju ini harus ditemukan idenya, non-tech kita, tapi online. Maksud saya perangkatnya itu beli bisa, tapi kondisinya lain, alias tidak bisa dipakai di sini, ya, karena temperatur, humidity harus di-style ulang, ya, dikalibrasi lagi. Nah, yang berikutnya dari Pak Mustafa, apakah any building owners that you know that want to change their building use to another type? Yes, many people suggest to me, give me a work to change the building function to be more secure and safe from coronavirus. Saya bilang, bongkar bagian bawah, Anda tempati di atas. Saya logikanya sederhana. Setelah saya membaca buku dokter-dokter itu, ternyata virus itu berada di sekitar yang harus dicurigai adalah 2 meter ke atas. Ke kanan, ke kiri, ke atas. Jadi kalau 2 meter ke atas, hidung manusia turun mengeluarkan aerosol dan lain-lain, mengeluarkan virus, ya tentunya tinggal di atas, artinya di atas 2 meter pasti lebih aman gitu. Di atas 2 meter. Jadi itu yang selalu saya ingatkan. Jadi dirubah. Beberapa ruko sudah saya sketch, saya berikan, dan mereka sudah merubah. Bagian bawah kosongnya saja. Gitu. Tinggallah di atas. Nah,
Bagian bawah untuk apa? Ya untuk dagang tadi, untuk dagang. Dan ini kebetulan ruko Indonesia tipenya sudah begitu. Tapi masih ada saja yang nekat tinggal di bagian bawah. Jadi bagian atas lebih secure. Terus buka jendela-jendela, buka dindingnya kalau perlu buka semua, tapi juga bisa ditutup pada saat tertentu, sehingga itu menjadikan sirkulasi udara lebih baik. Satu klinik dokter yang sudah direkomendasi begitu melakukan itu dan ternyata aman ya, artinya dia sangat setuju dengan perhitungan udara arah dari mana mengalir kemana, itu sangat diperhitungkan betul gitu. Cuman hati-hati kalau kondisinya kayak Pusdiklat tadi, karena di sisi sebelah utara itu lokasinya lebih tinggi, jadi udara yang turun bisa jadi udara yang dari atasnya sudah dari bawah gitu. Saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaan. Moga-moga Pak Mustafa, can you hear me and can you? Ya, bagus. Thank you for your answer, Amit. Yeah. That means it urban design vocabulary is to make the buildings more permeable lah, right? Yeah. Means that from interior to exterior to urban area, we should think together. Yeah, itu idenya. Okay, Mr. Mustafa, is there any triggered question? Hello, Mr. Mustafa. Ya, hello. Okay. Sudah, masih. Ya, jadi tadi mengenai urban farming, yes, it's a good practice in urban environment and have all of us, many of us already applied in our own home. Jadi skalanya memang masih perumahan. Untuk kantor memang belum banyak, walaupun ada beberapa ya, tapi bisa dihindari kalau di Jakarta lebih mudah. Kalau tadi Pak Mustafa lebih mudah mana? Kalau untuk menerapkan dari sisi pemerintah atau tadi apa government or end user, sebetulnya end user karena kan selama ini kita di rumah sendiri, kita sendiri yang makan gitu kan, jadi kita end usernya. Ini memang lebih cepat implementasi urban design urban farming itu di end user. Kalau pemerintah dia harus siapkan dulu peraturan dan apa perangkat law enforcement-nya gitu ya, termasuk insentif disinsentif. Dan sebaiknya pemerintah tidak berkecimpung di skala kecil mengatur bagaimana penerapan urban farming dalam skala rumah tangga, tapi seharusnya bisa skala yang besar sehingga mewujudkan swasembada pangan atau food security dalam lingkup minimal kota gitu ya. Jadi minimal wali kota gitulah ya bikin perda tentang penerapan itu supaya pertama swasembada pasti akan lebih menguntungkan jika kota tersebut tidak perlu impor bahan lain, kecuali memang kondisi lingkungan dia tidak memungkinkan untuk menanam apapun gitu ya, seperti di gurun gitu. Jadi sebisa mungkin tidak impor bahan makanan lain dari luar, dan kita sudah dites sekarang saat pandemi ini di mana ekspor impor juga dibatasi, dalam arti orang yang mengurus ekspor impor itu juga kan untuk pergi ke kantor mereka juga dibatasi, harus work from home. Jadi di sini kita baru dites seberapa mandiri kita gitu, tanpa kita harus banyak bertemu orang, banyak tergantung pada orang, memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin. Jadi yang paling, dan sekarang pun terlihat bahwa bisnis yang survive dan malah berkembang adalah di food gitu ya, di makanan. Itu kan selalu hidup. Kemudian ya jadi itu, jadi government harus skala besar ya untuk memberi makan seluruh kota, tidak mengatur skala rumahan gitu. Skala kantor bisa diatur. Kalau bisa pemerintah ya menyediakan lahan untuk bertanamnya begitu, untuk bisa memenuhi kebutuhan kota dia sendiri. Kemudian yang Pak Bambang, desain building itu betul tadi Pak Mustafa menyimpulkan harus permeable. Jadi sekarang kita harus betul-betul terutama yang di daerah tropis ya, kita mungkin dianugerahi sedemikian rupa temperaturnya tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, sebagaimana di negara empat musim, kita harus bisa memaksimalkan ini, tidak tergantung pada AC. Dan sudah terbukti bahwa AC mensirkulasi udara yang sama, sebagian besar, kalau memang dia tidak bisa mengambil udara luar. Dan itu artinya perputaran virus yang sama jika udaranya bervirus.
Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Daniel Nainggolan. Untuk Pak Bambang Sumardiono, masifnya penyebaran COVID-19 di wilayah perkotaan saat ini, apakah menunjukkan kerentanan existing urban design terhadap pandemi? Jadi memang desain perkotaan yang sekarang dipertanyakan gitu ya, mikirin kesehatan. Cuman mikirin ini keindahan gitu ya, terus public gathering, supaya terutama di hotspot ya, kan kita sekarang senangnya malah di-lossin space-nya kan, supaya orang bisa ngumpul. Apakah kedepannya kegiatan di kantor dan kampus atau sekolah lebih baik dari rumah saja? Silakan Pak Bambang Sumardiono. Ya, tadi saya sempat memberikan sedikit kata kunci ya, bahwa urban design itu adalah masalah perancangan ruang kota secara tiga dimensi. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam physical distancing itu, kita bicara tentang tiga dimensi ya. Jadi kalau tadi sampaikan Pak Martinus juga, jarak antar bangunan, sirkulasi, jarak antar ruang, dan sebagainya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di dalam konteks bangunan dan bangunan. Maka penting sekali sebetulnya kita kembali kepada prinsip-prinsip kita zaman dulu sebetulnya ya. Contohnya rumah sakit ya, kalau kita lihat mungkin saya pernah membuat master plan beberapa rumah sakit di Surabaya. Itu dulu rumah sakit itu betul-betul sangat dengan jarak antar bangunannya cukup besar, kemudian halaman yang cukup juga luas dan sebagainya, sehingga orang itu bisa bernafas dengan lega. Kalau sekarang Anda bisa lihat di RS di Surabaya ya, itu ada yang betul-betul sangat ini sekali sangat sel-selan tuh Pak, sangat berdesakan seperti itu. Jadi sangat tidak sehat gitu begitu. Jadi saya kembali kepada bagaimana existing urban design-nya sekarang. Kita lihat pada bagaimana kita kembali kepada prinsip-prinsip arsitektur tropis ya, bagaimana dengan satu yang sirkulasi yang baik, bagaimana kita melihat sesuatu itu dengan dengan jarak yang cukup dan sebagainya. Bagaimana kita nanti tidak ada lagi misalnya suatu apartemen yang berdesak-desakan begitu, kita harus mempunyai suatu desain baru di situ secara tiga dimensional. Jadi kita ini satu tuntutan kita semua, satu inovasi dari kita semua urban designers, bagaimana membuat satu bangunan kita tetap saja terhadap COVID kita harus aware gitu, tapi kita harus hidup di situ kan seperti itu. Terima kasih. Saya kira begitu Bu, jawaban saya. Halo Bu Dian. Ya halo, ini sebentar saya unmute Pak Daniel. Pak Daniel? Pak Daniel, apakah Anda di sana? Pak Daniel, pertanyaannya sudah dijawab yang pertama, apakah sudah cukup atau masih ada yang perlu ditanyakan? Saat ini sudah cukup aja. Terima kasih. Tadi saya kurang, ada satu lagi tadi, apakah dari Pak tadi tanya apakah sebaiknya itu diadakan kuliah di mana tuh, di rumah atau di kampus kalau salah ya? Betul, Pak, ya. Iya, masih satu lagi Pak Daniel. Jadi menurut saya ini juga menurut Pak Mas Menteri ya, pendidikan tuh di terakhir yang dibuka, Pak. Bayangin saya sebagai dosen ya, kalau saya harus membuka mata kuliah dengan 100 mahasiswa, maka 100 mahasiswa itu harus semua direpit sebelum masuk ke kelas saya. Atau di swab semua. Saya juga nggak mau taking risk gitu ya, sebagai dosen. Saya menghadapi sekian banyak mahasiswa. Jadi kita sama-sama harus berjuang, atau saya kira lebih baik di rumah dulu lah sampai vaksinnya keluar. Sama vaksinnya. Halo, halo. Gitu. Ya, Pak Daniel. Bisa sedikit kasih saran monggo. Pak Bambang. Monggo. Ya, silakan. Jadi untuk saat ini kan program-program studi kita untuk program-program studi kita misalnya untuk S2, S3 kan sekarang ini kan sistem online kan sangat jarang sekali ya, hanya mungkin seperti di UT bisa S3, tapi mungkin kedepannya kalau untuk pandemi ini mungkin agak dilonggarkan, jadi PTN itu bisa membuka
sistem online untuk program-program studi lanjutan seperti S2, S3, begitu Pak Bambang. Terima kasih. Iya, ya, jadi sebenarnya begini, COVID ini ada dampak positif dan negatifnya ya. Positifnya di bidang pendidikan, kita bisa membuka program-program online setelah Pak. Itu banyak sekali sekarang. Dan di ITS sendiri, itu S2 dan S3 kita ada namanya S3 research begitu ya. Itu juga memberikan kesempatan untuk secara online. Jadi ada banyak kemungkinan-kemungkinan di mana pendidikan sekarang membina suatu pendidikan sistem pendidikan online yang dulu kita nggak kepikir sama sekali begitu. Mungkin usah terbuka dulu ya namanya ya. Kalau sekarang ini menjadi terbuka semua. Kita semua dosen, semua diminta untuk membuat inovasi dalam bidang pendidikan, Pak. Jadi saya kira saya sepakat dengan Pak Daniel, bahwa pasca itu juga bisa diselenggarakan secara online. Apalagi kalau research ya, tanpa kuliah pun bisa. Ya, tatap muka ya, menurut saya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih, Bu Dian. Matur suwun, Pak. Nge, matur suwun. Sudah cukup, Pak Daniel? Oke, sami-sami. Sudah cukup, J. Untuk suwun, J. Iya, tadi dari Pak Bambang Sumardiono, bagaimana dengan jawaban dari Pak Martinus? Silakan untuk pertanyaan yang sama ya. Dari. Terima kasih, Bu Dian. Pak Daniel, Pak Bambang Sum. Saya kira memang ya kita sedang berwacana ada beberapa orang, tapi kalau saya malah sudah melakukan, Pak. Saya sangat malu pada saat teman saya di Jerman sana memberikan barter gitu ya ceritanya. Mahasiswa dia harus pulang karena peraturan negaranya semua orang asing harus keluar, maka orang asing itu adalah beberapa mahasiswa Indonesia. Begitu sampai di Indonesia enggak ada yang bimbing. Gampang saja si orang asing ini telepon kontak saya, bisa enggak kamu bimbing mahasiswa saya ini? Nah, jadi urusannya sangat sederhana. Terus saya mengatakan berbagai alasan, apa jawab dia? Satu, government say freedom campus. You see? Wah, malu Pak saya, Pak. Dia lebih ngerti bahwa kampus merdeka itu berlaku borderless bagi dia gitu. Nah, sehingga akhirnya saya terima ada satu bimbingan mahasiswa. Saya sebetulnya masih punya satu bimbingan S3 tapi ditambahi satu lagi oleh dia. Dari TU Darmstadt satu, kemudian satu dari master. Jadi sesimpel begitu regulasinya. Ya sudahlah, kamu kan saya sudah kenal kamu ya, dicek semua sudah. Pokoknya tugasnya ini bimbing sampai selesai. Nanti final examination kalau kondisinya bagus di sana. Kalau nggak bagus ya lewat Zoom meeting. Jadi kampus bisa tetap berjalan. Jadi tidak ada sesuatu yang problem. But, saya katakan, yang harus dipikirkan, benar tadi pertanyaan Pak Mustafa, about food security, ya kan? Kemudian bahkan saya katakan breach security. Ketahanan napas kita ini sejauh mana, itu yang harus dilihat, diperhatikan. Jadi kita bertahan napasnya, bertahan makannya, ya itu sejauh mana, jangan mikir yang about the substance of study gitu, tapi pikiri itunya. Nah, untuk memikir itu memang hal yang nggak mudah. Sekarang desain mahasiswa saya minta desain yang seperti di Cina itu, nggak pakai lagi, kepakai ya bongkar, udah gitu. Toh di Inggris pernah itu, lapangan sepak bola sudah nggak dipakai untuk kompetisi, bongkar gitu. Nah, desain-desain yang seperti itu bagus, sehingga sustainability in term of urban design harus dilihat lebih complicated gitu. Ya. Jadi kalau nggak perlu lagi ya jadikan lagi menjadi lapangan terbuka hijau, ada tanaman bagus, nah, itu fine. Gitu. Tapi ada yang memang yang saya sebut sanctuary place. Sesuatu hal yang memang tidak bisa ditawar-tawar, ya kekokohannya ada di situ. Sanctuary construction, sanctuary structure, itu harus ada. Tapi coba longgarkan lagi, yang enggak sanctuary lebih banyak lah gitu. Sehingga environment, natural environment kita bisa kita
terpelihara dengan baik. Gitu. Sampai arah angin pun, karena kita sekarang berkomunikasi dengan benda-benda mikro enemies, ya kan? Harus kita pikirkan. Arah angin dari mana? Harus kita pikirkan. Kalau perlu di sana tutup dengan pohon, di sini tutup, ya, sehingga arah angin ke sini. Arah matahari datang. Harus kita pikirkan. Nah, jadi saya memang lebih setuju urban design itu kembali ke the early architecture means. Jadi di Eropa itu Leonardo da Vinci ngajari arsitektur itu ya benda kecil dari furniture, perabot, sampai benda besar yaitu alam itu sendiri. Jadi ya memang itu akan sekolahnya nanti kurikulumnya bisa 9 tahun lagi. Tapi ya saya mau bahwa berpikirlah yang lebih complicated daripada sekedar memikirkan building and surrounding. Nah itu pengetahuan kita sekarang itu. Architecture means building and surrounding. Urban design means area more than 5 hectare. Ya itu sudah harus kita tinjau ulang lah gitu. Karena more than 5 hectare, lah anginnya dari mana datangnya? Bukannya datangnya angin jahatnya dari bekas kantor-kantor, pabrik-pabrik yang hanya 1 hektar, yang hanya 1000. Nah, angin jahatnya, angin limbahnya, kotoran air dan sebagainya. Tapi yang bersih dari gunung, dari laut, dari pantai. Tapi nggak pernah kita perhitungkan di dalam desain kita gitu. Nah ini yang maksud saya tadi. Saya masih menanggapi idenya yang pertanyaan dari Pak Mustafa tadi. Betul-betul harus kita berpikir seperti itu. Urban design from small, from micro to macro, and opposite from macro to micro. Oke, terima kasih Bu Dian. Baik Pak Daniel, apakah dari perjawaban dari atau pendapat dari Pak Bambang, Pak Martinus bisa diterima atau malah menimbulkan pertanyaan lain? Halo? Ya, Pak Daniel. Ya, saya akan menanyakan nanti yang kedua untuk Pak Martinus mengenai desain kampus. Kalau misalnya pandemi ini berakhir, apakah desain kampus itu yang terpadu? Jadi di lantai bawah itu kuliah, di lantai atas itu tempat mahasiswa. Jadi kalau misalnya tidak tersebar kemana-mana daerah kos-kosannya, jadi kalau terjadi pandemi, penyebarannya tidak masif seperti sekarang ini gitu. Dan juga dari segi fungsional, fungsi ruang itu dimaksimalkan gitu. Terima kasih. Ya, setuju Pak. Jadi bawahnya jangan dipakai belajar Pak. Jangan untuk aktivitas 4 jam. Ya, untuk jualan aja, untuk jualan sayur atau nanam sayur bagus Pak. Jin. Nah, jadi saya malah pengen bertanya ini Pak. Jadi sebenarnya yang penting tadi kayaknya desain kos-kosan nih Pak. Kos-kosan, ya kan? Dan itu nggak diatur. Itu sekarang nggak ada aturannya kan? Itu kan kayak masuk permukiman ya, ya gitu kan, bahwa nanti yang menghuni berapa orang itu terserah yang punya rumah gitu. Tapi kan sampai sekarang apakah pemerintah ada yang mendata yang mana kos-kosan? Karena itu kan kos-kosan ya, artinya masuk komersil ya. Karena kan itu yang tinggal di situ anak kosnya bukan penghuni di situ. Bisa saja dia kembali ke rumah orang tua atau kemana, lalu dia balik lagi ke situ. Jadi itu sebenarnya ya anak kos itu juga medium penyebaran virus. Ya. OTG, OTG. OTG. Ya, selain ibu kosnya juga bisa. Ini menarik, mungkin nanti seri keberapa gitu ya. Oh iya, seri depan mungkin kita masukkan ke perumahan. Public housing. Oke, terima kasih. Sekarang kita ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Rina Kurniati dari Universitas Diponegoro ya. Mohon pencerahannya. Saya kurang mengerti. Tahun 73. Saatnya merumuskan konsep kompleks dengan Saati, Bu. Oh, Saati. 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 Sorry. Nama orang. Ya. Oke, dengan Saati. Apakah eco-complexity menjadi rujukan kota dalam menghadapi climate change atau wabah
saat ini. Contoh kota Kokshetau, Kopa, Kazakhstan, menerapkan eco-compact. Nah ini Pak, mungkin kembali ke diskusi sebelumnya juga, bahwa kita jangan terjebak dengan istilah gitu ya, compact city, smart city, COD, yang penting kita dapat diskusinya, baru kita bisa menaikkan itu dengan apapun termasuk SDG. Silakan siapa duluan, mungkin Pak Bambang Sumardiono. Ya, saya belum pernah ke Kazakhstan, ya. Tapi menurut saya begini, compact city-nya dulu ya. Compact city-nya itu harus sesuatu yang apa ya, kota yang dibangun dengan keseimbangan ya, apa namanya, dengan lingkungan, kepadatan, jaringan-jaringan apa, open spaces dan sebagainya. Jadi suatu compact city itu betul-betul suatu apa namanya, suatu kota yang direncanakan dengan baik. Saya teringat mungkin Bapak, Ibu juga, ini Ibu ya, Ibu Rina pernah dengar Curitiba ya, Curitiba yang di Brasil, itu menurut saya juga compact gitu. Jadi bagaimana suatu kota itu dibangun dengan formula antara use-nya dengan transportasi, sehingga dia kompak. Nah, di situ yang dekat dengan transportasi adalah use-use yang high-rise building. Makin ke belakang, dia adalah small building atau perumahan-perumahan. Nah, di situ jelas sekali bahwa kalau kita lihat dalam konteks COVID sekarang ya, maka sebetulnya compact city atau yang kita namakan satu kota yang sustainable lah begitu ya, itu dia memperhatikan jarak antar bangunannya, memperhatikan zonasinya gitu. Jadi nggak tercampur begitu ya, antara yang high rise building sama yang permukiman tidak akan dicampur di situ. Kemudian orang memakai kendaraan bus begitu ya, di sepanjang jalan begitu, di mana ada perkantoran dan sebagainya. Jadi saya melihat kalau kita bicara eco compact city, ini compact city yang kompak, satu kota yang kompak yang memberikan apa namanya pada lingkungan. Sebetulnya banyak sekali ya kalau kita lihat teori-teori perkotaan itu yang sudah harusnya dilakukan. Tetapi apa sebetulnya yang tidak itu? Yang tidak itu adalah sebetulnya timbul sesuatu yang tidak direncanakan. Misalnya begini, sudah diatur bangunan tingginya di sini, bangunan rendahnya di sana. Tapi kemudian di antara dua bangunan tadi ada bangunan-bangunan yang tidak direncanakan. Seperti tadi saya sampaikan di rumah sakit ya. Ada bangunan A, bangunan B, tiba-tiba muncul di tengah-tengahnya bangunan-bangunan yang tidak direncanakan. Ya menurut saya apapun kota itu dia harus memiliki apa namanya ya, jarak. Dengan jarak itulah sebetulnya kita bisa distancing dari dulu sebetulnya gitu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh urban designers yang sudah dimulai tahun 60-an begitu ya, itu satu yang bagus sekali. Jadi kita bisa learning from apa ya, dari yang lalu-lalu gitulah sebetulnya. Yang sekarang ini lebih pada bagaimana menciptakan sesuatu yang padat dan banyak penghuninya. Nanti suatu saat kita akan belajar bagaimana meskipun padat kita punya kelegaan. Jadi suatu nanti proses-proses apa namanya, konsep-konsep yang nantinya kita akan kembali sebetulnya kepada bagaimana menyeimbangkan begitu. Nggak usah terlalu padat-padat lah gitu. Jadi harus ada jaraknya, harus ada zonasinya yang benar. Tadi kalau rumah atau bangunan harus ada ventilasi yang betul. Ya. Saya kira rumah-rumah Belanda itu sudah bagus itu, nggak pakai AC. Ya, rumah-rumah kolonial Belanda itu. Tapi sekarang kita mana yang nggak pakai AC, semua pakai AC. Jadi di rumah sakit ini antara yang masuk sama keluar udaranya bercampur sehingga orang tertular di situ. Ini satu kenyataan Bapak Ibu sekalian ya. 6 bulan terakhir ini banyak dokter yang tidak praktek begitu. Ini luar biasa ini menurut saya. Jadi saya agak sedikit keluar dari konteksnya ya. Jadi bagaimana sebetulnya kalau kita kembali kepada apa namanya prinsip-prinsip arsitektur kita masa lampau itu sudah bagus begitu ya. Saya kira demikian. Saya turun Nusantara apalagi. Ih, saya kira gitu Bu Dian. Oke, terima kasih. Ibu Rina. Halo, bagaimana? Iya, terima kasih sudah cukup. Baik, sekarang kita tanyakan kepada Pak Bambang, Pak Martinus. Iya, iya. Saya kenal Bu Rina ini.
terakhir kita jalan ke Borobudur ya. Aduh, itu kenangan. Wah, ada kenangan tertentu ini. Mengantar tamu, ya, mengantar tamu dari Prancis kalau nggak salah gitu. Jadi poin yang complexity, ya, as a theory it's good, saya no problem. Tapi begitu kita terapkan di Indonesia, ya, begitu kita terapkan di Indonesia, di mana yang ngajari membuat kota adalah kolonial Belanda, maka hati-hati, saya katakan hati-hati. Leluhur kita nggak pernah mengenal bentuk kota, ya, dalam arti cukup komplit begitu, nggak pernah mengenal. Oleh karena itu, ya, ini ide saya, selalu walaupun saya dapat banyak, misalnya saya bekerja sebagai urban designer, saya terlalu melakukan apa yang saya lakukan di dalam research tadi. Behavior pattern saya harus dapat dulu. Ya. Pola perilaku orangnya ini harus dapat dulu. Nah, karena apa yang kita introduce ke mereka dengan cara berpikir behaviornya yang akan kita didak ke mereka seperti itu, kebanyakan feel, pengalaman saya. Jadi, saya lebih baik mendengar sepuas-puasnya dari bagaimana behavior itu terjadi dan baru saya coret-coret. Gitu. Ya. Memang ini pelajarannya yang tidak sederhana. Saya cukup lama diajari seorang profesor dari Jerman untuk semacam itu. Tapi poinnya adalah semakin kita mengenali karakter dan perilaku dari manusianya yang akan menghuni, yang akan menjadi khususnya yang akan menjadi residence, karena semua kota pun punya residence, ya, paling minimal adalah residence itu adalah kaum papa yang tidak punya rumah, yang tinggal di mana-mana bisa. Nah, itu residence, ya, karena dia akan lama tinggal di situ. Dokter itu residence, kalau masih sekolah disuruh jaga tidur di rumah sakit itu residence. Jadi kita harus pahami setiap area punya residence, even resident itu berupa binatang piaraan dan sebagainya. Itu human sense kita harus keluar bahwa di sana ada resident. Ada yang harus diselamatkan. Itu dulu. Nah, setelah itu barulah kita berkompleksity terhadap khususnya memperhitungkan ketahanan pangan, ketahanan hidup. Saya tadi memakai istilah baru, ketahanan nafas kita. Karena kita harus dijamin mendapatkan oksigen yang baik, ya, dari aliran udara dari arah mana, itu yang kita mau. Itu. Nah, saya pernah mendesain pabrik mengaliri perumahan sekitarnya, udaranya sangat buruk, worse, walaupun bukan airnya yang terkena polusi, tapi udaranya kena polusi. Akhirnya saya harus mendevelop berbagai barrier untuk angin tidak ke sana. Angin harus serendah-rendahnya di sana. Nah, itu pekerjaan yang sangat-sangat mahal. Pabrik itu akhirnya kecewa bahwa dia memilih lokasi itu. Karena saya memperhitungkan arah angin yang terjadi, yang pasti menghembus ke pemukiman. Bukan pemukimannya orang berada, ini pemukiman tipe-tipe menengah ke bawah. Jadi itu yang harus diselamatkan. Kampung terjepit pemukiman real estate banyak di Tangerang, di beberapa kota. Nah, itu akibatnya apa? Suasana iklimnya, udaranya, temperaturnya anget, tidak pernah lebih rendah dari 31 derajat. Di kampung itu tidak pernah lebih rendah itu. Nah, bagaimana solusinya? Lubangi gitu. Ya kan, lubangi, mau enggak itu. Nah, inilah saya tadi katakan, urban design masih thinking from micro to macro and opposite from macro to micro, sehingga karyanya menjadi sangat bermanfaat untuk lintas area gitu. Saya kira itu yang namanya complexity. It's not mean that compact from city number one, but not compact from city number two. Nah, as a neighborhood, tidak begitu maksud saya. Complexity means
rukun segalanya, baik dalam konteks iklim, konteks sosial, ekonomi, dan seterusnya. Saya kira itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Jadi ini gimana Bu Rina? Apa ada hal lain? Ya Mbak, saya kira penjelasannya cukup. Jadi tadi yang terkait dengan penjelasan Pak Bambang yang terkamah tadi ya. Jadi kan di situ ada life, work, and play. Kalau complexity kan semuanya ada di dalam sana supaya semuanya juga tersedia dalam satu kawasan, tetapi memperhatikan tadi sustainable tadi. Ya, itu kota yang tadi saya contohkan di Kazakhstan itu memang saya melihat area biru dan hijaunya itu sangat luas sekali. Jadi kompleksnya dia itu bangunan-bangunan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Martinus itu memang bangunannya KDB-nya juga memenuhi aturan itu ya harus minimal sekali karena ruang terbukanya harus lebih luas. Jadi hijau birunya itu lebih luas, kemudian ketinggian bangunannya juga dimaksimalkan ya supaya semuanya itu terwadai di dalam ruang-ruang yang ada tadi. Ya, saya kira itu Mbak. Terima kasih Mbak. Boleh saya tambah sedikit? Ya, terima kasih Bu Rina. Saya tambah sedikit saja ya. Complexity itu bagus banget, tetapi complexity akan sangat tidak bekerja kalau kontrol government-nya sulit atau susah. Ya. Jadi saya sampaikan tadi, sudah ada jarak-jarak yang pas, ruang-ruang terbuka yang luas, tapi kemudian timbul gedung-gedung yang tidak terencana, nah itu ya kontrolnya. Jadi satu struktur complexity itu betul-betul harus kompak, tapi jika tidak ada kontrol yang bagus dari government, dia nggak akan jadi kompak. Saya kira begitu, kira-kira yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Sami-sami Bu. Oke. Boleh saya minta konfirmasi lagi menurut Pak Bambang dan Pak Martinus? Jadi tolong jelaskan, tolong sebutkan dalam satu kalimat yang lumayan singkat menurut Pak Bambang dan Pak Martinus, apa yang dimaksud dengan eco-complexity? Halo. Ya. Bisa disebutkan mungkin menurut pendapat Bapak berdua dalam mungkin satu kalimat gitu ya. Apa yang dimaksud menurut Bapak apa yang dimaksud eco complexity? Ya, tadi sudah saya jelaskan Bu tadi dalam apa yang contohnya tadi ya seperti yang di apa namanya di Curitiba itu complexity itu. Jadi bagaimana antara living, working, and pleasure itu satu tempat, tapi dia diatur dalam satu zonasi, diatur keseimbangan ekologinya, dan diatur dalam satu kontrol government yang ketat. Itu saja saya kira. Oke, jadi kalau menurut Pak, Pak Bambang Sumardiono, itu semua zoning ada, nah sekarang yang disebut compact ini, apakah menurut Bapak ada luasan tertentu gitu? Karena kan semua kota pasti enggak, kalau menurut saya tidak ya, dia bisa kota baru yang kemudian direnovasi, bukan renovasi ya, diatur kembali atau betul-betul kota baru itu bisa seperti itu. Tapi yang penting sebetulnya apa ya, kalau dalam bahasa mudahnya itu tidak ada ruang-ruang yang tidak terpakai begitulah dalam complexity itu. Jadi more compact, more sustainable, itu aja kata-kata kunci saya. More compact, more sustainable. Kalau menurut Pak Martinus, gimana? Apa itu eco-complexity? Mungkin bisa disebutkan dalam satu kalimat. Apa kebiasaan adalah gini gitu. Ya. Dalam dua kata bisa, yaitu compact ecologically. Dalam dua kata. Tapi kalau agak sedikit komplit, compact ecologically, wellness impact to the people. Ya. Tidak hanya di dalam kotanya, tapi kota-kota di sekitarnya. Nah, inilah sekarang yang sedang pusing yang dipikirkan oleh teman-teman urban design di Yerusalem. Masih ribut, saya pikir ini orang aneh-aneh. Ribut dengan batas saja, sok-sokan mikiri damai, apa sejahtera untuk sekitarnya. Ya, itu sok-sokan itu menurut saya. Tapi ya okelah. Itulah orang-orang yang memang berpikir maju gitu. Jadi dia satu kota dengan sekitarnya
itu harus kompak gitu, yang namanya compact ecologically. Itu agak susah memang, karena air misalnya mengalir dari satu negara ke negara lain, itu di Eropa, Rhine River, itu mengalir dari satu negara ke negara lain, setiap mengalir ke negara lain selalu dicuci dulu. Nah, itu yang namanya compact, ya kan? Dari kota ke kota juga dicuci dulu. Bandingkan dengan saudara kita yang punya sungai yang panjang juga, Sungai Nil, seluruh Afrika hampir mengenai, tapi nggak ada cuci-mencuci. Karena ada alam yang namanya rumput papirus itu, yang mencucinya, yang disuruh mencucinya. Nah, terus kemudian dia harus wellness to the people, siapapun people itu. Apakah dia resident of the city atau dia visitor of the city. Itu yang agak sulit di situ menurut saya untuk diterapkan. Makasih. Terima kasih. Jadi bisa saya sarikan dimaksud ke eco complexity itu adalah semua fungsi yang diperlukan ada dan tidak terdapat ruang-ruang yang tidak jelas. Juga tadi saya menangkap efisiensi ya dalam penggunaan lahan. Nah, ini sebenarnya penting. Memasukkan lingkungan dan kesehatan. Yang penggunaan lahan ini Pak yang sebenarnya banyak terjadi di kita bahwa untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota kita perlu semua fungsi dengan luasan tertentu tapi kecenderungannya sprawling akhirnya. Sprawling ini yang apa ya? Ini apa yang membedakan dan kompleksiti kan gitu Maya tadi pertanyaan mengenai luasan gitu ya. Tapi intinya adalah tidak ada batasan luasan yang penting efisien dalam penggunaan lahan yang sampai ada ruang-ruang yang gray area atau tidak terpakai. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Noviati. Sekarang ini kota-kota di Indonesia sudah dan sedang wajib menyusun RDTR, di mana RDTR ini mengacu pada Permen ATR nomor 16 tahun 2018. Nah, dengan demikian, arsitek atau urban designer harus mengacu peraturan tersebut yang sudah diperdakan. Oh, sudah ada perdanya Permen ATR itu? Lalu bagaimana, nah, kalau permen kan bukan perda jelas, tapi perdanya saya belum tahu. Ya, oke. Bagaimana bisa berkreasi lagi jika sudah dibatasi perda ini? Apakah betul itu membatasi Pak Bambang dan Pak Martinus? Silakan. Ya, mohon izin Pak Martinus ya. Saya teringat pada saat-saat saya pernah membuat namanya, apa ya, high control zone ya, atau urban design guidelines dan sebagainya. Namanya guidelines. Jadi guidelines itu meskipun diperdakan, boleh guidelines diperdakan. RDTR itu atau high control zone itu boleh diperdakan. Tetapi tidak boleh membatasi apa namanya inovasi atau konsep dari arsitek atau desainernya. Jadi, ya misalnya begini, di sepanjang jalan itu boleh dipakai bahan-bahan atau material yang harus sesuai dengan material fasad-fasad gedung yang lainnya, itu boleh. Jadi kriteria desainnya seperti itu. Tetapi bagaimana detailnya itu kita, desainer atau arsitek. Tetapi kriteria-kriteria desain itu boleh dimasukkan di dalam RDTR. Dan juga mungkin konsep-konsep secara graphically ya, secara apa, secara contoh saja seperti itu. Karena namanya panduan, ya. Jadi bukan detail desain, detail desainnya boleh kita. Jadi saya kira kita harus hati-hati juga bagaimana menyikapi RDTR. Namanya aja rencana detail tata ruang kota, jadi memberikan semacam guidance atau panduan yang tidak membatasi kreativitas arsitek atau urban design. Benar. Gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan di dalam satu koridor, ada beberapa material yang bisa dipakai. Kaca, baja, panel, steel, misalnya gitu. Jadi tiga ini harus boleh dipakai. Ini warnanya, apakah modifikasinya seperti apa itu terserah pada desainernya. Jadi saya kira Bu Novi ini senior saya loh, ya di arsitek ITS. Terima kasih pertanyaannya Mbak Novi. Mbak Novi, ini sekolahnya di Amerika ini. Beliaunya banyak melihat banyak hal. Jadi saya sepakat dengan Mbak Novi bahwa harus ada kita sebagai urban designer kesempatan untuk mendesain ya
gitu. Berdasarkan panduan tadi. Oke, saya kira begitu. Oke, Bu Novi, bagaimana? Apakah jawaban dari juniornya memuaskan? Oh, sekarang bos saya ini. Jadi pasti lebih hebat dari saya sekarang. Makasih. Sama-sama, Bu Novi. Mbak Novi, sama-sama. Pak Bambang perlu diosjur lagi nggak, Bu Novi? Nggak? Sudah? Nggak perlu diospek. Oh, diospek. Pak Martinus, mungkin ada pendapat lain untuk pertanyaan Bu Novi? Ya, begini. Ada pengalaman menarik, mungkin tercatat di apa itu sejarah urban designer atau planner gitu. Ada satu kota di Amerika itu pernah menyebut dirinya atau memakai peraturan no zone ya atau zero ya gitu. Jadi no zone. Jadi dibebaskan begitu saja. Apa hasilnya bahwa kota itu saya nggak menyebut nama kotanya gitu ya. Nah, itu ya berantakan lah gitu ya, berantakan gitu. Akhirnya sekarang sudah ternyata kalau nggak salah sekitar tahun 80-an itu sudah ada peraturan ya untuk tidak no zone lagi gitu. Nah, jadi itu kita bisa listen learn dari situ. Mau seperti apapun RDTR harus dibuat dan harus mengatur sesuatu sesuai dengan keputusan 5 tahunan saat itu gitu. Bahwa nanti di dalam peraturan itu kan pasti di dalam pasal terakhirnya ada pasal perubahan dan tambahan. Ya, itu harus memungkinkan untuk dirubah gitu. Jangan terlalu mengatakan bahwa oh ini dulu peninggalan Thomas Carsten enggak bisa dirubah, enggak diapa-apain. Ya tidak juga. Kekokohan yang membatasinya usia gitu. Ya, kekokohan. Jadi kalau memang sudah tidak kokoh membahayakan ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi kalau dengan sengaja dirubah-rubah, kasihan masyarakatnya. Sekali lagi, kota yang paling hancur-hancuran dirubah-rubah ya cuman kota Yerusalem itu. Kok yang enggak pernah dihapus gitu, ganti nama lain supaya sudah selesailah sejarah itu. Tapi ya karena namanya masih itu ya tetap aja kota itu pemiliknya berganti-ganti, ruangnya berganti-ganti ya. Kasihan terhadap peradaban yang berkembang di sana pasti dan seterusnya. Jadi saya tidak masalah sebetulnya RDTR. Pasti ada celah untuk kita berkreasi. Dan arsitek itu disekolahkan 5 tahun kan memang darah, napas dan nadinya memang dilatih untuk berkreasi secara bebas. Ya kalau mau terhalang-halangi oleh RDTR ya pasti dilanggar-langgar juga, malah repot yang government-nya. Jadi bikinlah peraturan yang cukup luas gitu ya. Banyak contoh lah ya. Nah, kalau kita belajar dari Jacob Allen kan San Francisco. Dia cukup luas, cukup bisa memberi kreasi. Cuman ya sekarang urban designer, the real urban designer itu adalah politician. Gitu. Kalau di Indonesia karena yang bangun kota itu akhirnya ya para politisi. Yang sangat menentukan gitu. Kitanya ya mungkin dapat bagian-bagian ya kawasan-kawasan kecil gitu saja ya. Tapi yang menentukan itu politisi. Kota Semarang mau di mana, kota Candi mau dibikin seperti apa, ya itu karena keputusan politisi. Gitu. Nah inilah yang saya sedih sebetulnya. Saya sudah sulit untuk membayangkan Jacob Allen itu kayak apa. Gitu. Lama-lama jauh dari impian saya. Mungkin besok Pak Mustafa akan mengelaborasi ini lebih jauh. Saya harapkan begitu. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Dina. Bagaimana dengan pendapat dari Pak Martinus? Setuju? Tidak setuju? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Ya, itu sih problemnya. Saya setuju dengan Pak Martin. Kayaknya RDTR ini harus ditinjau lagi karena nggak bisa diseragamkan untuk seluruh Indonesia dengan sistem apa ya, strukturnya, pembagiannya sama persis dalam arti ininya ya, apa namanya, pengaturan bagaimana untuk menjadi KDB, KLB, semua diseragamkan walaupun nanti akhirnya ya tergantung kota masing-masing, tapi tetap menurut saya RDTR-nya jadi enggak si apa akhirnya benar nanti politisi lagi yang ngatur-ngatur Pak, karena mereka juga menemukan loh kok gini kok gitu. Jadi ya akhirnya
kayaknya ini bikin kesepakatan untuk tidak disepakati lagi, repot juga. Makasih Pak Bram. Pak Marcus, terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu Novi. Kayaknya Bu Novi bisa ya nanti jadi pembicara kita berikutnya ya Bu Novi ya, di forum berikutnya. Kemudian ini jadi harus terus. Saya baru tahu loh Bu. Iya harus tuh harus. Kita seniornya Pak Bambang. Jadi kalau junior mau jadi pembicara aku, senior pasti bisa gitu kan. Harusnya senior duluan ya Pak ya. Ini malah juniornya. Iya, harusnya Mbak Bu Novi dulu itu. Mengenai RDTR, jadi gini. Pak Bambang yang sekolah terus, aku cuma sampai S2 kok. Nggak masalah, Bu. Yang penting jam terbang. Sekarang mengenai RDTR. Jadi RDTR ini kan peraturannya pertama kali, RTBL sebenarnya malah. RTBL, Ibu. Itu dibikin oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Jadi sebenarnya yang kebijakan yang dibikin turunan dari RTRW seperti RDTR dan RTBL, itu menurut mereka adalah monitoring tools untuk penerapan RTRW hingga bisa diimplementasikan. Jadi seharusnya berbeda dengan UDGL atau PRK, Panduan Rancang Kota gitu ya Pak Bambang ya. Walaupun harus ada kaitannya juga gitu. Iya. Jadi sebenarnya hubungannya bagaimana ya dengan RDTR, RTBL? Jadi gini Bu, RDTR itu lebih bersifat dua dimensi. Sedang Urban Design Guidelines itu tiga dimensi. Jadi sebetulnya yang paling pas itu Urban Design Guidelines yang harus diperdakan gitu. Bukannya kalau di RDTR itu lebih pada sesuatu yang sifatnya intensitas bangunan ya, intensitas lahan menurut saya. Kalau menurut jadi bedanya RTBL di mananya? Kalau RTBL lebih kepada tiga dimensi. Jadi RTBL itu hampir sama dengan high control zone, sama dengan urban design guidelines itu. Tapi RDTR ini lebih bersifat dua dimensi, planning lebih ke planning. Jadi sebetulnya di planning itu tidak boleh ada desain yang keluar, tetapi kriteria-kriteria satu desain boleh dimasukkan ke sana. Misalnya begitu. Jadi ini yang harus dipahami dan penting juga seperti saya katakan tadi, di dalam kita membuat RDTR itu harus jelas prosesnya dengan masyarakat seperti apa. Jadi semua diundang, yang pemiliknya, pemilik ini, pemilik itu, para akademisi ya, pemerintahan juga, itu harus diundang semua. Ini berlaku di Surabaya. Ada dua koridor di Surabaya ya, Tunjungan dengan koridor di jalan, saya lupa satunya. Itu ramah sekali itu prosesnya sampai RDTR-nya mau keluar itu. Tapi kita bicara tentang kriteria-kriterianya di sana. Tidak bicara tentang desainnya seperti apa. Kalau kita bicara desain, tiga dimensi, kita bicara di Urban Design Guidelines. Gitu. Saya kira seperti atau RTBL atau UDGL. Ya. Jadi bisa kita samakan RTBL dengan panduan? RDTR. Tidak bisa. RDTR itu meskipun dia juga dua, RDTRK itu, ya, RDTR itu harus dibuat dengan kekhasan daerah masing-masing. Jadi kalau kita mau itu kita punya panduan saja, tetapi kalau kita bagaimana kita menghadapi masyarakatnya itu bisa lain-lain, hasilnya juga lain-lain begitu. Prosesnya juga lain. Jadi misalkan ada kota yang sebelum RDTRK itu dikeluarkan dia mengumpulkan banyak orang ya, tapi ada juga kota yang langsung aja pesan sama konsultan, itu lain-lain. Jadi ya, yang satunya produk konsultan. Maksud saya bisa nggak RDTL dengan UDGL ini sebenarnya barang yang sama? Oh gitu. Iya. Iya, pada dasarnya sama Bu. RTBL sama UDGL itu sama. Sama ya. Pada dasarnya sama. Sama. Baiklah. Oke, kemudian ya mengenai politisi tadi menarik ya Pak Martinus. Memang kita ini nggak bisa berbuat apa-apa ya kalau sudah diputuskan pembuat keputusan yang duduk di legislatif atau eksekutif gitu ya atau yudikatif ketika ada kasus perkotaan pengadilan ya kita terima saja keputusan hakim gitu kan. Juga apa yang sudah di
ditulis di peraturan oleh yang berwenang, entah itu perda, entah itu permen, perpu, PP ya, atau perpres ya, kita yang paling kita bisa memperjuangkan isinya waktu penyusunan dan bisa menggugat kembali atau merevisi ketika itu sudah jadi. Yang prosesnya lama sekali, gitu kan ya. Jadi ini menarik juga. Jadi apakah kita seharusnya berpolitik ya? Kayaknya harus sih. Tapi memang nggak bisa banyak-banyak. Tapi sudah dibuktikan kok urban designer dan arsitek yang masuk ke politik atau menjadi triumvirat, salah satu triumvirat pemerintah ya, ada Pak Muhammad Ridwan Kamil yang menjadi wali kota, kemudian gubernur ya kan, Jawa Barat. Kemudian ada juga Ibu Risma, arsitek ya. Dan saya mungkin ada lebih dari itu ya, mungkin kita belum tahu saja bahwa mereka sebetulnya background-nya juga arsitek atau urban designer atau city planner gitu. Oke, okay. Saya pikir sudah ya, ini malah sudah lewat 3:05 ya, kita sudahi pertanyaannya, kita tutup forum pertanyaan, kemudian Ibu Enik, halo? Ibu Enik, saya lupa memperkenalkan, ini di sini kita kan ada Bapak Mustafa Kamal, ini beliau adalah anggota kehormatan Asia Pacific Urban Designers untuk wilayah ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bedanya anggota kehormatan atau honorary member itu kita tidak menseleksi lagi karena sudah kami yakini gitu ya keahliannya, ekspertisnya dan tapi beliau juga sama seperti anggota regular atau ordinary, membayar iuran juga. Hanya karena memang kapasitas dan ekspertisnya lebih besar, beliau membayar lebih mahal. Demikian. Bu Enik, halo. Ya, halo Bu Dian. Bisa tolong disampaikan, ini juga saya perkenalkan Ibu Enik Kristiana adalah salah satu direktur di Asia Pacific Urban Designers yang sebetulnya menangani corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, kegiatan-kegiatan aku terkait sosial. Seperti waktu itu kita memberikan donasi kepada tenaga kesehatan di banyak puskesmas terkait kekurangan APD semasa pandemik ini. Bu Enik sudah menyusun beberapa kesimpulan ya dari diskusi kita? Sudah Bu, sebagian. Nanti saya coba dirunut lagi. Baik, nggak apa-apa, silakan disampaikan saja yang sudah Ibu dapatkan, tidak perlu dulu, tidak apa-apa, silakan. Sebentar. Bentar, Bu, ini banyak. Jadi kesimpulannya begini, pada dasarnya urban design ini harus melihat bidang sosial, budaya, dan ekonomi untuk menuju kota yang berkelanjutan, sustainable city. Jadi tidak hanya sebagai will, kemudian desain saja, tetapi tadi yang dikatakan oleh Bapak Bambang Sumarsono yaitu pleasure. Itu. Nah, kemudian yang dikatakan juga oleh Pak Martinus juga harus adanya swasembada pangan itu untuk mendukung adanya wabah yang sekarang ini, isu yang sekarang ini muncul gitu. Jadi ada masukan dari Pak Mustafa Kamal from Kuala Lumpur. Itu menurut kesimpulannya masih banyak, ini Bu, banyak sekali, belum saya edit-edit lagi, mungkin nanti saya sampaikan lagi. Itu dulu gitu maksudnya? Iya Ibu Dian. Iya deh, nggak apa-apa. Baik, demikian diskusi kita kali ini. Saya mau ambil foto bersama, silakan dibuka tabirnya. Maksud saya ininya ya. Layar. Yang pakai cadar tidak apa-apa, tidak perlu dilepas. Supaya kelihatan semuanya nih. Ya. Okay. Oh, ada Pak Ari juga ternyata. Ya ampun, Pak Ari, dari mana aja? Ini sudah tutup, Bapak baru muncul. Ya? Iya. Nah, sekarang kita mulai.
Oke, okay, window pertama, 1, 2, cheese. Window kedua, 1, 2, cheese. And the third Hello. One. Halo, siapa itu? Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih untuk semua yang sudah ambil fotonya. Kemudian saya kembali mengajak semua peserta bergabung di organisasi kami di www.aspacud.org plus registration mengikuti acara akut berikutnya juga ya. Kita, saya mau share screen, ada dua dulu, yang tiga nanti menyusul. Yang pertama ini, terlihat nggak gambarnya? Nah, ini kita yang seri kedua, kita ada healthy environment through urban design. Ada Pak Budi Faisal dengan Pak Mustafa Kamal. Pak Budi Faisal akan presentasi tentang learning from the pandemic outbreak, a challenge for future healthy urban landscape. Kemudian Pak Mustafa akan bicara mengenai kampung and denai, a symbiotic relationship between human and environment. Apa itu denai? Nah, nanti kita tanyakan ke Pak Mustafa ya. Dan nanti kita juga bicara tentang bagaimana urban design di village gitu ya, atau kampung. Karena sebenarnya urban design tidak hanya di wilayah administrasi perkotaan, tapi bagaimana suatu kawasan didesain agar gitu ya, pengertiannya sebetulnya. Nah, jadi kita sebetulnya wilayah urban design ini tidak hanya di kota Bapak dan Ibu, tapi juga di internet, di satellite, di village, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, kita ada ini, lihat nggak ya? Kita ada web training menggunakan aplikasi Revit supaya Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi Revit. Ini bisa untuk bangunan interior juga site design untuk si bangunan itu. Kita ada certified Autodesk instructor yang akan nanti mengajar kita, Bapak Greg Gegana. Kita adakan ini 2 hari. Sabtu dan Minggu 26 dan 27 September jam 10 sampai jam 3 sama, Sabtu dan Minggu jamnya sama. Jadi ini honornya atau fee-nya atau biayanya itu Rp375.000. Ini kode saja di belakangnya. Kemudian untuk non-anggota Rp750.000. Nah, ini bisa ditransfer ke rekening kami di BNI atas nama Perkumpulan Perancang Perkotaan Asia Pasifik. Jadi lebih menguntungkan jika Bapak dan Ibu menjadi anggota. Kita setelah ini juga akan, ini juga berseri ya Bapak dan Ibu, jadi tidak bisa sekali training langsung mahir semua tentang Revit, karena Revit agak kompleks ya. Jadi mungkin ada sekitar 4 kali atau 3 kali nanti kita adakan. Jadi akan lebih, Bapak dan Ibu berhemat lebih banyak, bisa dihitung kalau sekalinya berhemat 375 ribu kali 4 sudah berapa juta gitu ya. Silakan menjadi anggota kami. Baik, demikian, terima kasih untuk semuanya. Kita bertemu lagi di acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bang, Bix, Pak Bambang. Terima kasih, Pak. Bapak Sul. Pak Bambang. Terima kasih banyak, Bang. Pak Mustafa Kamal, sampai ke depan. Terima kasih Budian. Halo, Mbak Retno ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Pak Budi Faisal, Bu Enik, Pak Mustafa, tolong jangan pergi dulu. Ya, saya leave dulu ya, boleh? Oh, boleh, ya. Boleh. Kalau Pak Bambang, saya juga lift dulu bye, ya. Baik. Oke. Okay. Pak Bambang boleh. Baik. Pak Mustafa. Baik. Oke, okay, thank you. Pak Mustafa. Lift. Ya, baik. Gitu yo. Kita remove dulu pesertanya sebelum kita rapat internal. Bu Enik bisa bantu remove. Pak Budi udah pulang ya?